Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Di mana Ibu Bapak berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, berkah dalam Om swastiastu, namo buddhaya Salam kebajikan, rahayu-rahayu, salam damai sejahtera Buat kita semuanya Ibu Bapak yang saya cintai, yang saya kasihi Ini di, di atas sudah banyak teman-teman tim uh, Damai kasih channel pada malam hari ini Waktu Indonesia Barat dengan judul minta maaf tapi kok titik-titik munafik oke ini saya akan membaca prolog dulu apa sih yang dikatakan <tuh> minta maaf dan munafik itu apa sih oke itu nanti saya baca separuh saja ibu bapak bisa dilihat disimak di deskripsi ya ibu bapak ya biar semuanya terang benderang apa yang saya sampaikan jadi tidak gagal paham Selalu disampaikan tapi selalu gagal paham Males aku jadian Saya ambil dari merdeka.com Hubungan pertemanan bisa jadi sangat membahagiakan Bisa pula begitu rumit Dan tak jarang membuat kesal Hal ini tak lepas dari perbedaan pendapat Perbedaan cara berpikir Yang kadang sulit dimengerti Dan sulit diterima tak heran. Bila kemudian masalah kecil pun bisa jadi besar apalagi jika satu sama lainnya tidak ada usaha untuk menyelesaikan. Justru malah memilih diam dan saling menghindar. Mungkin kamu juga termasuk orang yang pernah mendapat perlakuan buruk dari temanmu atau temanmu tiba-tiba berubah dan menjauh darimu, sosok yang pada mulanya begitu dekat denganmu, sosok yang baik, dan pengertian tiba-tiba jadi begitu menyebalkan. Perasaan kesal atas hal itu adalah sesuatu yang wajar. Sebagai respon manusia biasa, kamu bisa melupakan perasaan kesalmu pada temanmu yang munafik dengan menyindirnya agar dia sadar dan mau berubah. Berikut ini adalah 30 kata-kata teman munafik, sindiran pedas, dan menohok telah dirangkum merdeka.com melalui Brilin. Saya bacanya cukup sedikit aja ya. Yang pertama, ketika temanmu sudah melupakan jasa-jasamu, disitulah kita tahu mana teman yang baik untukmu berteman. Kedua, Oh, salahku. Maaf sudah mengganggumu. Aku lupa, aku hanya ada ketika kamu membutuhkan sesuatu dariku. Ketiga, teman baik tak akan pernah melupakan kebaikan. Tapi sahabat tak akan pernah mengingat kejahatanmu. Oke. Saya buka langsung dengan teman-teman ini untuk berbincang-bincang. Untuk kelanjutannya silakanlah dibaca di deskripsi itu juga sudah saya cantumkan tim kita. Damai Kasih Channel, DGAS Official, dan Korpus Christi Tim. Silakan yang belum subscribe, tolong dong subscribe, dukung, support channel kita, Apologet Katolik. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Ini ada suatu perkumpulan kelompok. Nah, sebentar, nah, sebentar, sebentar, sebentar ya, saya menyebut dulu sebentar. sebentar, sebentar. Uh, aduh, duduk. mungkin anulah disambut gayung dulu saya masih membereskan sesuatu hal. Mbak Suto atau Om Gea atau Bro Ivan dululah silakan Mas Gareng diisi dululah. Saya masih ribet betulkin sesuatu hal yang nyerimpet ini. Monggo silakan disambut dulu biar enggak kosong. Silakan rekan-rekan. Ya. ya, aja ajalah kita. Namanya juga gerombolan mana ada gerombolan itu menyerah apalagi ngaku salah. Itu sudah sudah rumusnya. Gerombolan hmm. itu selalu cari kebenaran. Dia ter tidak terima kalau ada orang menyampaikan hmm. hal yang benar. Itu apakah harus jadi musuhnya? Kalau kita menyampaikan sesuatu yang benar, apalagi manusia hidup tidak menerima kritik dan saran itu udah zaman demokrasi Ini udah ketinggalan jauh itu kalau tidak mau menerima kritik, sudah dikritik malah membalikkan kritik kita, kita singgol bacok kan aneh ternyata yang ngomong senggol bacok itu kalau bahasa Kalimantan atau bahasa bahasanya jiran itu mulutnya tumpis tapi ini yang tumpis jari-jarinya rajin nyinyirin di tempat yang tidak pada tempatnya hal Oke, yang begini mata. itu pada bukan 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 orang yang ...mempunyai kualitas rendah kalau menurut saya. Padahal sudah-sudah ke tempat negara yang... ...demokrasinya menjadi mbahnya demokrasi. Tapi kenapa? Ketua gerombolannya sudah minta maaf sambil nangis-nangis... ...tapi malah dibalikkan... ...di arena ring lain ada yang dibilang baru sakit lah, baru batok lah, baru pilek lah. Ada yang menganggap uh, teman. Bapak, uh, nek saya yang tak putar videonya, ini ya bapak. Diputar dulu. Boleh, boleh. Ya, Bopo. Jadi ngobrolnya boleh. enak ya bapak ya. Mm -hmm. Oke. Jaguan Tapi hidupnya, sambil nunggu, hidupnya, sambil nunggu, temen. aku tak tak sampai titik dulu. Oke siap, silakan. Nah, silakan. Jadi. Kalau memang ngaku biasa, seiman, saya sekali dengan, sudah uh, minta maaf, itu mestinya legowo. Apalagi ngaku-ngaku membawa nama Tuhan Yesus. Ingat, hmm. mengungkapkan Tuhan Yesus jangan sembarangan dengan mengalirkan air mata dan menuduh balik. Orang itu udah menganggap sebagai saudara sampai jilat-jilat. Janganlah manusia itu ada kekurangannya. Ayo kita koreksi diri kita masing-masing. Saya ada kekurangan, teman-teman. Saya ada kekurangan, apalagi yang namanya gerombolan. Kekurangannya juga mesti ada apalagi melempar bola panas kami ini kadrun dan pengecut padahal saya sudah menyampaikan di menit 13 detik 35 sampai menit 13 detik 50 tapi tidak dihiraukan itu kalau jadi orang yang demokrasi, ajaran Kristus, kritik itu diteliti. Ada gerombolan yang nyampaikan bahwa kami-kami ini kadrun penyusup. Siapa yang kususupin? Damai kasih, enggak. Kami ada sesuatu mesti saya bicarakan. Ada yang keliru setelah live saya komunikasikan yang harus diperbaiki ini ini waktu mau live minimal 10 men 10 jam sebelumnya kami sudah menyusun ada standing of prosedurnya itu ada kami tidak asal live baru kita gubrak-gubrak Enggak -gubrak. begitu kami Meng meskipun toh kami ini pendidikannya rendah tapi saya ajaran ketaatan, kedisiplinan, kejujuran saya tunjung tinggi. Kalau saya sudah memaafkan, sebetulnya sudah clear. Tapi karena masih banyak gerumbulan-gerumbulan yang melutus sono, melutus rini, dengan cerita di rumahnya orang, yang cerita dia, lah kok kami-kami ini yang dibilangin pengecut. Kami orang Katolik ada ajarannya. Kalau kita sudah memaafkan, udah clear. Karena kalau saya tidak bersih dari hati kita, itu menjadi ganjalan waktu misa. Kami tidak berhak untuk menerima roti hosti kudus. Kita tidak boleh menerima komuni. Itu ajaran kami. Jadi kalau kami masih ada dendam, kepada siapapun, itu saya salah, harus minta penitensi sama pastor atau romo sebelum dilakukan misa. Jadi kalau sudah ada yang minta maaf, kami sudah diem, dan kami melihat di komentar-komentar dari pihak gerombolan, masih rame banget. Ya. Anggota tim kami ada satu dua yang menjawab, "Hari Minggu pagi, jam delapan, saya sebagai pengawas, saya perintahkan anggota tim tidak boleh membalas apa yang ada di kolom-kolom komentar. Ya, kalau penggemar kita, saya tidak bisa mengendalikan namanya penggemar, tapi tips setelah jam delapan." hari Minggu, tidak ada yang komentar. Saya stop waktu itu, posisi komentar ada di 103. Begitu malamnya, ada ngerumpi-ngerumpi di rumah orang, kolom komentar menjadi 34. Saya telusurin 34, ah sekalinya gerumbulan semua 34 ini meskipun kami sekolah kami itu rendah-rendah, kedisiplinan dan ketelitian itu kami jaga dengan tim. Bukan diserahkan kepada admin atau pemilik channel saja. Kami saling koreksi. Sambil canda, sambil ketawa. Sambil olo-oloan. Tapi selesai clear, sudah. Tidak ada masalah lagi. Ayo, kita sama-sama introspeksi. Setelah kami live, ini jangan sampai ada lagi yang berbalas pantun, apalagi masih ada dendam. Ada di grup-grup WA, ada yang dikick. Ini ajaran dari mana? teriak-teriak kasih-kasih tapi perbuatannya enggak ini hak jawab kami karena kemarin ada yang ngerumpi di rumah orang dan kami dianggap pengecut terus kami dianggap kadrun penyusup silakan aja anda menyampaikan saya ini kadrun <tuh> Kami tenang aja. Kami tenang aja. Happy-happy aja kami. Karena saya ajaran anu, kami tidak boleh mendendam, gua. Enggak ya, boleh. Dewe iki anjing. Dewe anjing. Kita tuh anjing. Ya. Anjing Jadi, ya. Kukukukuk kuk, kuk, kuk. uh, kita anjing tuh. Kita, kita posisi anjing pengecut. Ya, ya biar gua, gua. aja pengecut lah. Anjing Mas Gareng, menggonggong, anjing menggonggong. Iya, anjing lu kita lu, kita anjing. Halo. Meski, meskipun toh, ya. Tapi meskipun di kita dibilang, nih ya meskipun kita dibilang anjing, ya tidak masalah. Justru anjing itulah yang setia sama tuannya. Iya. Dibanding kita, kita di kaki Tuhan Yesus itu. Iya, dibanding kita di ceng tapi suka nyuri makanan, apalagi ada kanasin. Anjing itu hewan yang paling setia, dan itu. Ayo tertawa. <laughs> tertawa apalagi berkotok. ada kanasin. <laughs> ya, dan, dan anjing tapi, itu pemata, pepatah kuno, untuk sekarang sudah tidak cocok. Tapi gini, cocok. masuto. Hmm? Masuto. Yo. Tapi gini, jadi yang keluar dari Mulut anjing itu belum tentu najis, Mbak Suto. Iya, yang najis itu malah dari gerombolan-gerombolan itu. Karena gerombolan itu mengucap dulu, berpikirnya belakangan. Jadi orang ngomong tanpa berpikir itu Tapi tidak ngaduluh, baik. Mbah, Mbah Suto. Hmm, ya, Mbah. Gimana? Teknokuanya tuh, per, saya pernah dengar pernah dengar ketuanya itu bilang begini Mbak. kita punya satu mulut dua telinga dua mata itu artinya kita harus banyak melihat dan mendengar jangan banyak mulut kita kita anjing malah yang banyak mulut kan ya Mbak. harusnya kan anjingnya banyak mulut Mbak. iya itu loh Mbak. jadi itu tadi ya Ayo, ditanggapi masulisi pergantian kalau, kalau orang kalau <laughs> orang jawa kan itu Jar apa jar koni, gajah nah. koni, Isoko gajah di belangkoni, iso nah, itu gajah di belangkoni, iso kau jarak langsung pak nun, Pak. Itu ya, anjing kan juga belum tentu berkata bahwa deli di atas deli dan tempe di atas tempe kan. Hmm. jadi itu kalau manusia itu kadang-kadang malah bicaranya.

jadi ketika anjing itu ya dia muntah, dia kembali kepada muntahnya, yaitu mirip seperti orang yang datang nangis-nangis supaya simpati orang-orang di situ. Eh saudara di dalam Kristus, kamu kan saudaraku dalam Kristus, kamu kan saudaraku dalam Kristus. Aku sedih, kamu uh, live begini, kenapa kamu tidak telepon aku? Didramatisi oleh buaya darat. Yeah. Eh ternyata nangisnya itu nangis buaya saudara-saudaraku karena apa di tempat lain dia koar-koar pengikutnya di tempat tempat lain koar-koar tapi memohon maaf atas nama Tuhan katanya sih yaitu itu lebih anjing menurut saya daripada dia menyebut orang lain anjing kenapa saya hmm. bilang lebih anjing anjing itu kembali ke muntahnya tadi kan dia minta maaf seharusnya dia tidak kembali ke muntahnya ya kan hmm. Ini ya, dia kembali ke dia jilat lagi muntahnya. Ya itu lebih anjing. Ya, anjing kan pada prinsipnya kan memang setia ya. Jadi konsisten dengan perkataannya ya. Ya di atas, ya, ya tidak di atas. Tidak kan konsisten. Bukannya, hmm. ya tapi besoknya tidak. Itu malah anjing yang beneran itu. Nah itu. Jadi apalagi... Kami ini kadrun, kadrun kok ada aparatnya, ini kan gimana itu antara antagonis sama... Eh gimana ya? ya Kalau saya, saya bilang tol, Gini, Bopo. 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 Eh, eh. Hmm. Om Kia dulu, Om Kia silakan, Om Kia silakan, Jadi, Om Lusik, saya itu, tuh, tadi, silakan, tadi. Om Kia. silakan, saya menanggapi Pak Suto Widoyo. ini cocok. Jenderal Buaya Darat ini, ya, jenderal Buaya Darat ini cocok Ketua menjadi gerombolan. Pemerintah. Eh, gerombolan, Ketua gerombolan, Enggak. jadi gerombolan ini mereka punya jenderal, namanya Jenderal oh. Buaya Darat, sehingga dia nangis air mata Buaya, ya kan? Yeah. Nah, ini yeah. kan harus jelas, ya kan? Nah, hmm. kenapa saya bilang tadi nyambung dengan... Uh, apa yang disampaikan Pak Suto ya saya tuh melihat e, buaya apa namanya air mata buaya itu menetes gitu loh sampai memohon-mohon saudaraku ah kenapa kamu tidak cerita kepada aku tapi setelah itu saudaraku anda anda tahu nggak di video yang tayang itu dikomen macam-macam loh macam-macamnya apa oh ini bukti kalian tidak menerapkan kasih tapi nyatanya apa? Ngata-ngatain di di channel-channel itu ngata-ngatain. Tapi ngomong kasih loh. Hmm. Diluruskan yang salah, kita luruskan yang salah. Dianggap tidak mengamalkan kasih. Nah terus gerombolan ini pemahamannya tentang kasih itu, ya tentang kasih itu berarti mendukung mendukung kebohongan begitu. Lah ini gerombolan orang-orang uh, yang menurut uh, Christian Prince tadi yang sering kita dengar itu tidak menggunakan fungsi otaknya. Ya, lebih suka berdrama-drama, ya. Apalagi kepada Damai Kasih Channel, saudaraku, aku sudah menganggap kamu saudaraku dalam Kristus. Kenapa kamu melakukan ini? Itu kan dramatisir banget. Ya. Lalu tiba-tiba keluar. Setelah itu muncul pengikutnya semua. Rame-rame komen rame-rame komen ya lah tadi generalnya buaya darat itu mo mohon maaf dengan air mata buayanya untuk apa dong kalau kalian pengikutnya komen lagi komen lagi bikin masalah baru lagi lah kalian itu sebenarnya Benar -benar. mendukung kebohongan atau apa sih sebenarnya bingung Padahal saya nganu juga loh itu itu ketua gerombolannya tuh punya nganu loh uh, suatu jabatan mengerikan loh jabatannya yang mewartakan loh tapi Ui. kok keluar dari ah, mewartakan dia punya jabatan ah, mewartakan loh tapi gini <laughs> Bang, ya Mas silakan jadi Bang saya Gia, tadi saat saya tertarik dengan bahagia bahwasannya orang yang berbohong itu pasti akan ditutupi dengan kebohongan yang lain kan begitu itu saya menangkap itu menangkap itu karena di menit ke-13 itu bah bohong dulu itu nggak ada frase, nggak ada tulisan tentang ini ya menegur itu. Wah itu dari situ tertutup dengan bohong-bohong-bohong terus kan begitu pak? Ya karena dan nganu dia ya, sebentar 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 mbak Eh di sini gantian mbak gantian toh masaknya dulur lanang Lucifer loh mbak oh, iya. Lucifer kok selalu di di, di, di framing Lucifer tuh raja setan raja setan <laughs> wah lah orang ngerti Alkitab kok, orang ngerti Magisterium yang ini aduh Lucifer itu nyanyian kudus loh kalau oh, bisa dikatakan ya enggak-enggak, ini ceritanya begini uh, ketua gerombolan itu uh, ada sesuatu X yang, yang, yang mengerikan dia juga pernah berbicara uh, bicara enggak enak lah kepada suatu kelompok ini dan kelompok itu, prihatin. Ternyata dia menceritakan kelompok ini, kelompok itu, kepada saya, akhirnya menghantam ke saya juga. Berarti ketua gerombolan itu seperti ini: "Manis di bibir, menggugah berasa lirik lagunya, aku lupa." Itu. Kok ya, yang, yang kok bener. ya aneh gitu loh, gimana? Yang gimana? Itu ya. Gimana? ledah itu tidak bertulang. Tapi oh, ini ya. Pak Padama yang ya. pasti dari kemampuannya itu enggak nggak mumpuni ya. Itu kalau saya bilang itu kalau lelakon wayang itu kan ada Petruk jadi Ratu itu adik saya itu saya kan ganteng, ini aja. Pedro, hmm. Pedro jadi Petruk. jadi Ratu tadi. saya tampil eh saya tampilkan videonya dulu yang berkaitan itu penerjemah itu loh. Penerjemah hmm, yang menit 13 itu. Dulu. Ah, Menit 13. Uh, oh, yang kita jagoan, koreksi itu kan itu. Cak. Ya, ya. Ih, eh, jagoan itu biasa jaguan. Saya sangat kesan sekali Apa dengan uh, ilustrasinya yang mungkin ini tadi kita, kita ya, Pastor Henry. Ya, uh, yang ya, ya. dia maksudkan itu untuk berbicara menegur uh, saudara-saudara para uskup di Indonesia ya. Jadi dia ini menurut uh, menulis surat terbuka ini uh, sebagai suatu teguran bagi saudara-saudara yang menjabat sebagai uskup di Indonesia. Ya beliau uh, oh, biar statusnya uskup ya. Oke luar biasa saya sangat terkesan sekali dengan uh, ilustrasinya tadi. Yang mungkin ]nya ini kita alat, ya, Pastor Harry. Ya. Uh, yang ya. okay. dia maksudkan itu untuk berbicara menegur saudara-saudara uh, para uskup di Indonesia ya. Jadi dia ini menurut uh, sorry, menulis surat terbuka ini uh, sebagai suatu teguran bagi saudara-saudara yang menjabat sebagai uskup di Indonesia. Ya beliau beliau oh, uh, dia statusnya uskup ya. Oke luar biasa saya sangat terkesan sekali dengan uh, ilustrasinya tadi kita tidak uh, rawat ya pastor Harry. Ya uh, yang ya. 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 dia maksudkan itu untuk berbicara menegur saudara-saudara uh, para uskup di Indonesia ya. Jadi dia ini menurut uh, sorry, menulis surat terbuka ini uh, sebagai suatu teguran bagi saudara-saudara yang menjabat sebagai uskup di Indonesia. Ya beliau beliau dia oh, statusnya uskup ya. Oke okay. diulang sampai tiga nah, kali ya kata teguran ya kata teguran. Hmm. E, penerjemah ketua gerombolannya menyampaikan teguran loh ya. Sebetulnya ketua gerombolannya tuh kasihan dia. Saya kasihan sama dia. Harusnya dia mengklarifikasi kepada anggotanya loh kok, kok, kok kamu tulis kok kamu sampaikan teguran toh kamu transfernya gimana akhirnya ketua gerombolan ini terprovokasi saya kasihan harusnya kita uh, meluruskan bahwa yang kekeliruan itu bukan di ketua gerombolannya tapi yang keliru di translate ketua gerombolan ini pentranslate ini loh yang membuat framing cerita sampai Uskup harus harus ngadu ditegur kan aneh ini itu loh sebentar jangan 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 dibahas dulu kita masih punya video lagi jagoanku video satunya jagoanku tampilkan ya jagoanku oke Gong kafilah berlalu. Kafilah itu tidak menggonggong, Pak. Hanya anjing yang menggonggong, Pak. itu pak kalau nanti kami lanjutkan lagi residen apakah nanti jadi bumerang apa gimana gitu pak mohon lanjut, pak lanjut pak lanjut pak, aja, kafila, pak. anjing menggonggong kafilah berlalu kafilah itu tidak menggonggong pak hanya anjing yang meng menggonggong pak saya sangat salut kagum sama bapak ya luar ajaib Uh, bergaul itu kan bukan berarti seiman. Agree to disagree dalam hal ini bagus dalam eh, dalam sisi kemanusiaan. Kita tidak bisa bersaudara dalam iman tetapi bersaudara dalam kemanusiaan. Itu saya dukung, Pak. Loh, jangankan dengan uh, saudara seiman, itu juga susah loh untuk bersatu. Ya, bersatu itu kan tidak harus jadi sama, Pak. Tetapi Bapak bisa bergaul karib, aman, Pak, luar biasa dan bergaul dengan orang-orang demikian. Begitu. Nah, uh, ini luar biasa. Yang penting kan di situ kita tidak perlu berbuat. bicara tentang kebaikan saudara saya beritahu untuk semuanya saat ini ya. Untuk jadi orang baik, Anda tidak tidak harus jadi orang Kristen kok. Untuk jadi orang kaya juga Anda tidak jadi, harus yeah. jadi orang Kristen. Kalau ada yang khotbah, mari datang khotbah pasti diberkati, tidak ada masalah ini dan itu. Jadi orang Kristen pasti baik. Itu sesat itu. Saya berani katakan sesat, apalagi kalau bicara tentang materi itu. Itu penyesatan yang luar biasa ketika. Gitu ya. Enggak enggak perlu, orang di luar Kristen banyak yang baik. Hanya banyak. banyak. Oh, banyak Pak, banyak. Loh, saya itu pernah ditolong loh Pak sama orang Islam, Pak. Itu dalam sebuah bisnis kala itu ya sebelum saya lepas semuanya sekarang saya full time waktu itu pak dia itu mensupport saya membantu sampai 350 juta pak lo itu enggak kecil pak <laughs> kalau dibelikan kerupuk itu bisa mandi di kerupuk pak terus saya berkata gini pak ini apa enggak perlu ke notaris oh tidak pak besok saya transfer Loh kok begini Pak kita harus ada MOU Saya yang takut Jawabannya dia apa? Saya percaya Pak Heri Luar ajaib Pak Luar ajaib Lalu usaha jalan sekian tahun Dalam waktu satu tahun atau satu setengah dua tahun kali ya Saya bisa kembalikan Dicas lagi Pak Dicas lagi Tahu nggak siapa yang mengkianis, mengkianati saya Pak? Yang sama-sama Kristen Pak Loh, <tuh. tuh>. Kalau saya hanya melihat kelakuan, saya mau murtad, Pak. Kalau saya hanya melihat kelakuan, ya, Pak, saya murtad dari dulu, Pak. Jangankan dalam dunia usaha, dunia pelayanan itu juga bisa bikin murtad, Pak. Bapak luar biasa, saya salut sekali. Saya ya. pengen kenalan sama beliau, Pak. Kalau kita dekat, saya pengen ngajak makan bareng, Pak. Tanti tentu saya tidak akan ngajak makan sati babi, ya itu salah, Pak. <gay> <yuk> Ini, Pak. Susah. Betul, Pak. Pak, 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 Pak Arie Tonang, Pak Ari Tonang. Nah, ya. Tapi waktu itu enggak dibawa ke Olakisat atau ke Simpang Selayang? Gak? Enggak lah, Pak. Kami makan di rumah makan. Apa? Rumah Amat makan garuda, muslim garuda. Oh, muslim. Ya, nah, muslim saya lanjutkan apa. ya supaya saya tidak lupa ya. Nah, itu luar biasa loh, Pak. Bisa ngobrol bareng, ngobrol bareng. Yang penting misinya apa sih, Pak? Sebuah teladan jauh lebih bermanfaat daripada sejuta perkataan. Itu, Pak. Jadi enggak perlu keluar rakyat. Nah, kenapa kok sampai orang Muslim tadi bisa mempercayakan saya uang segede itu? Sampai dua kali loh, Pak. Yang kedua saya dikianati sama sesama iman, Pak. Akhirnya saya terlilit. Waduh, berat sekali. Itu pun dia ngomong, waduh, Pak Eri mau mengembalikan gimana? Ya saya nggak ngerti, Pak. Patah semua. Tambah corona lagi, udah patah semua, Pak. Ngeri pak, ngeri. Tapi luar biasa ini orang lebih dari orang Kristen kebaikannya pak. Dia tidak nuntut saya, dia tidak memaki-maki saya, malah dia geleng-geleng kepala. Begitu, Pak. Nah, yang menyedihkan itu malah sesama kita, Pak. Beda pandangan, oh ributnya minta ampun saling nyesatkan. Nah, ini pelajaran yang baik, belajarlah. Kalau kita mau lihat pada perbedaannya, ya tidak akan bisa bergaul sama satu dengan yang lain, ya. Loh, sedangkan saya mendengungkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya bergaul dengan beda denominasi. Saya bergaul dengan mantan uskup. Ya itu. Itu pun Pak orang tersinggung salah kaprah. Tapi saya tidak mau ribut dengan sesama. Itu sudah komitmen. Saya dibunuh karakter saya digoblok-goblokin terus apa dianggap tidak prosedural sementara yang ngomong prosedural itu hilang sekian bulan sebelum kejadian ini Pak alasannya sakit-sakit flu 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 pilek 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 corona juga tidak begitu yang menyentil tentang gerejanya dia ngamuk-ngamuk pak ngomong tentang prosedur padahal ketika ini jalan seperti biasanya mingkem pak ketika ngomong untuk yang lain oke okay, ya semacam itu terus orang yang menganggap saya saudara katanya di dalam iman ya jilat-jilat semen rupa sudah saya WA duluan, ayo ngobrol Eh tetap di live kan dan sosial. Mengerikan pak, kalau saya tidak melihat kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau saya tidak melihat sebuah kepastian keselamatan dalam Yesus, saya pun murtad Pak. Tapi untung kepastian di dalam Yesus itu luar biasa, kasih Tuhan. Apakah di Kristen tidak bisa berdosa? Sangat bisa. Apakah orang pelayanan tidak bisa berdosa? Sangat bisa. Terima kasih Pak Juginsu. Uh, apa namanya? Uh, topiknya, dan saudara-saudara seiman sekalian, saya tidak akan meladeni perdebatan-perdebatan sekalipun saya dibunuh karakternya, orang-orang itu nggak ada yang konfirmasi langsung pak ke saya itu pengecut-pengecut tuh yang seiman-seiman itu sok pinter itu ngomong hirarki, hmm. ngomong begini sok pinter itu ngoceh-ngoceh di youtube-nya di re-upload sebagainya satu pun tidak ada yang hubungi saya pribadi pak Iya. Oh iya ya. Di antara mereka ada aparat tuh, Pak. Di iya, antara pak. mereka iya, tuh iya. ada yang ini pengecut semuanya. Tapi saya Bapak sih, pak. luar biasa. Maju terus, ya, pak. pak. dibilang gitu sama orang-orang itu, dibilang hmm. orang itu juga ada katanya yang nyari saya, Raye -ray Rayan. Rayan aja saya pernah jumpa di channel Aditya. <laughs> Takutnya dia kok malah dibilang pula dia nyari aku. Sampai aku bilang, "Kau di Jakarta di mana?" biar ketumpai, <laughs> aku bilang gitu. Sama Rayan ini. <laughs> takut lah dia pak iya Ren kan ya pak TNI dia aku tanya dia leting berapa kau dia lima 58 berarti kau masih ada saya jauh bilang gitu pangkat apa serma katanya gitu ah serma kau masih anak-anak ya kau gitu kan sama dia kan habis itu ya kalau kan ya saya kan begitu jumpa sama Pak Ustadz ngomong-ngomong Pak sebelum makan siang apa dibilang sama Pak Ustadz sama saya nah, Bapak baik ya udah kuanggap lah Se -se apa abang angkat lah katanya pula gitu Inga. langsung sama saya oh, ya iya. saya hmm. dengan apa dengan senang hati, aku bilang gitu karena bapak hmm. nyari nyari saya dan juga yang mau menjumpai saya dan juga ya memang ya kasih juga uang uang rokok zakarnya saya kan namanya ya nggak seberapa pun saya kan kasih apa katanya sampai rumah sampai rumah kan dibilang ya baru bapak yang paling baik kulihat ya, TNI ya katanya gitu mungkin ya <laughs> Ya, Mungkin ya nah, belum jumpa biasa, aja, pak. aku bilang gitu pak. Ya. Mungkin belum jumpa aja bapak sama yang lainnya. Saya apalah ya. saya, aku bilang bapak, gitu Bapak nggak bilang gini. Bapak sih nah. belum lihat aslinya saya. Oke, selanjutnya ya pak ya. Saudara saudaku seiman, anda anda yang kalau memang benar itu, jangan pengecut. Apalagi menyandang sebagai orang yang dari aparat segala macam, baru tahu YouTube cari viral dengan cara bunuh karakter teman saya mantan uskup yang di uh, 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 Perancis ya, bukanlah apa namanya, bukanlah anak Tuhan, bukanlah Kristen, bukanlah tubuh teman Kristus kalau itu. dia menjatuhkan Prancis martabat berus? sesamanya, bayangkan tuh, ya tidak sedih dengan saya loh, dia Katolik loh, ya. Dan juga nggak ada niatan itu maka dari itu siapa bilang youtuber itu kelihatannya hebat tunggu dulu visi misinya bagaimana itu saya tidak akan meladeni saling apa namanya uh, uh, gayung bersambut lalu saling membalas pantun saya tidak akan melakukan itu kenapa yang tepuk tangan itu yang sebelah pak itu yang diinginkan itu saya tidak mau saudara tetapi kalau menjawab ketidakbenaran serangan dari luar oke okay, ayo seperti itu. Jadi saya rasa ayo bertobat ya Anda-anda yang kelakuannya pengecut sudah dihubungi di WA duluan, nggak jawab, terus ngomong soal ngomong soal apa namanya prosedur, sementara yang ngomong prosedur itu mukanya di mana selama ini? Yang ngomong prosedur mukanya di mana? Pengecut menjilat-jilat. Aku menjilat opo? mengaku ora ora rilene. Sedih juga aku rile hanya sekali perdana. Iya juga enggak mengerti si iki ini. Masa ada mantan uskup, tidak pernah ada mantan uskup ketua gerombolan. Uskup itu seumur hidup. Uskup itu seumur hidup. Yang ada emiritus. Betul. Dan dia tetap uskup. Bentar biar. Ya, Om Om Lucifer dulu, silakan Om Lucifer selesaikan dulu nanti gantian. Jadi memang itulah sebabnya hendaknya ketika kita ingin memberitakan informasi apabila itu menyinggung pihak-pihak lain tolong dikonfirmasi dulu supaya tidak menjadi backfire buat kita sendiri bagaimana mungkin Anda menerjemahkan apa terjemahan itu tidak tidak ini karena gereja katolik dia punya hierarki Anda tidak bisa tabrak begitu saja cara berkomunikasi gereja katolik itu berbeda dan itu kita juga mesti mengerti kita bekerja di dalam gereja katolik, bekerja di dalam dunia sudah 2000 tahun. Itu bekerja dalam diam, tidak berteriak-berteriak, tidak protes di jalan-jalan, tidak gedor-gedor pintu orang, membawa menjadi seles agama. ya Itu paham itu harus dilihat ya. Jadi kita benar-benar kita tidak kita mengatakan apa yang 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 benar kita katakan dan apa yang telah kita iakan apa yang telah kita maafkan kita maafkan kita konsisten demikian jadi saya nambahin Pak Lucifer ya bagaimana kami mau memberikan tanggapan setelah ketua gerombolan itu menangis minta maaf, langsung keluar pamit cepet-cepet. Mestinya kan, nah. mestinya kan kan secara kumulatif sudah hmm. diwakilin oleh Dick Bobson bahwa sudah sampai di sini sudah clear selesai. Tapi dia kan nggak mau meresap semua, hanya dicari titik untuk membenarkan akan kekeliruannya dengan cara yang keliru. Sehingga kan begitu. Kalau kami pengecut, kami sudah mengajak, ayo kita bicara. Ternyata apa? Kami sudah tertutup pintunya dia. Kami tidak akan melayani. Nah ini yang pengecut itu yang mana? Namanya pengecut itu tidak mau membuka pintu. Sementara kita sudah mengetok pintunya, tapi ditolak justru malah anggota saya dikeluarin dari grup. Nomornya pun diblok. Itu pengecut. Ini yang pengecut. Eh? <laughs> itu pengecut. Bukan, penge... bukan pengecut, kecut-kecut itu. Itu nah, anjing juga. liar itu, gelombongan anjing liar itu. Hmm. Bukan kuon, itu kunarion. Kunarion. <laughs> Iya. Bukan kuon tapi kunarion itu ya. Nah itu. Makanya kalau menjadi seorang leader sebagai seorang leadership itu harus tahu controlling, harus tahu kontrol kontrol kualite, kontrol manajemen, kontrol finance. Nah ini finance-nya dibohongin sama Anggotanya dua kali itu kan seperti keledai jatuh di lubang yang sama. Itu kalau di dalam ayat Alkitab itu namanya bodoh. Ya, keledai, Pak. Tapi adat. Tapi ada teman saya yang ngatain bodoh di salah Orang sudah ceritanya dia sendiri jatuh di lubang yang sama dua kali. 350 juta loh, dua kali gede itu. Tapi karena manajemennya dia tidak punya kontrol, dibantu orang dua kali merasa gembira. Kalau saya berpikir, ada apa yang saya rugikan kepada dia? Kok dia menolong sama saya? Ya memang mungkin dia tidak minta rentnya dari cash mananya yang dipinjamkan. Kebetulan. Tapi ada yang dicari keuntungannya dia tidak tahu, non? Mohon maaf. Kebetulan ya, di mangges. YouTube itu belum cair, meskipun di situ ada ini permintaan dikirim di BCA nomor berapa gitu, Pak Suto. Belum cair itu. Makanya <tuk> mengangkat itu. mengangkat yang bohong-bohong supaya cepat cair. <tuk> Aduh. Ini tambah kacola lagi ini. Berarti sudah bohong tambah bebal ya. Bohong nah. dan bebal itu ada ada ayatnya Alkitab loh. Iya. Bagaimana, ya, aku, aku, ini aku, saya aku, saya, aku, saya berikan pandangan begini. Om. Oh, oh iya ya, silakan silakan. om Kita kan ja tadi itu kan makan kerupuk terus ini om Kia, ya. om Lucifer, pak Suto, dan pak Juragan. Ini aku tak agak pura-pura ya. Aku kan juga mau jadi pemain sinetron. Toh. Hmm. Ini saatnya season serius. Silakan son waktumu ku berikan, silakan. Tapi <mik> iya kaget aja ya Om ya. Kok gimana ya? Ini euh, parasnya udah tua tapi kelakuannya anak-anak gitu. Artinya kedewasaan dalam berso media sosial berYouTube itu kemudian menanggapi kritikan keberatan orang lain itu. Ya salah sendiri, siapa suruh bawa-bawa e, nama tertentu. Kemudian ketika diluruskan, eh merasa diseranglah di ini, ini ada untungnya. Kan kita kemarin sudah jelaskan semua. Terus ujuk-ujuk masuk, ngomong, berlinang air mata, habis itu bias banting pintu. Itu kan ibaratnya dia masuk ke kamar, itu ngomong, habis itu bus pergi banting pintu. Gitu loh itu kan tidak gentle ya tidak gentle orang-orang seperti inilah yang suka membuat e, rusak persatuan itu gitu nah kemudian dengan mencari suaka ke sini ke sana ke sini ke sana ke sini padahal di situ kita sudah clear ya sampai kemarin itu anggotanya ada yang dari Kalimantan itu akhirnya minta maaf luruskan semua udah beres dan di, kita situ sepakat tidak ada lagi rasa aneh-aneh itu semua udah diluruskan ya wajar dong sama kayak saya seandainya di situ tertulis e, teguran atau surat terbuka untuk pendeta HKBP wow oh, wajar saya marah tak libas itu orang nggak ada pamit ke HKBP apa urusan anda sama HKBP nggak ada jangan ganggu-ganggu lah kalau mau kalau mau merangkul bahasanya itu ajakan atau seruan gitu loh Bukan justru mau menjodohkan satu kelompok atau satu eh, aliran apa ya gimana gitu? Itu kan kalau menulis uskup kayak gitu udah jelas di HKBP mana ada uskup, nggak ada. Di mana mana nggak ada uskup. Uskup itu ada cuma di Katolik, gitu loh. Terus mau ngeles apa lagi? Gitu. Jadi ini kok apa ya? Saya melihat itu tadi siarannya itu. Kayak nggak laki-laki gitu loh, kok bisa ya? Justru mempertontonkan kualitas yang buruk gitu sampai bawa-bawa di situ tuh ada satu orang aparat, itu urusan apa loh? Emang kalau ada aparat emang kenapa? Ini bukan soal cerita tentang profesi. Lah saya advokat, mau ngomong apa? Kemarin kenapa nggak disinggung itu situ? Duh di situ tuh ada advokat gitu, Biarinlah. Saya juga tahu kok itu arahnya kemana. Udahlah, stoplah jualan masalah Pak MKC gitu loh jangan tunggu nanti live saya gitu saya mau juga mau bendung ini semua kelompok-kelompok yang mau jual-jual masalah Pak MKC ini kasihan Pak MKC nya tujuannya itu kan gak usah lah dihubung-hubungkan masalah kasus MKC kemudian kepada uskup gitu aduh gak usah lah saya mendukung kok mendukung siapapun yang mau mendamaikan menyejukkan saya mendukung saya berada di barisan itu Jangan justru ketika ada dari Katolik yang berusaha untuk mendinginkan, mendamaikan, malah Katolik mau diserang itu. Anda itu berarti inginnya ribut terus, balas-balasan terus itu. Oh, kalau karakter seperti itu belum pantas tinggal di Indonesia, belum layak tinggal di Indonesia. cocoknya itu tinggal di Timur Tengah gitu, biar terus main terus gitu loh. Kalau kita kita ini kan orang yang bagaimana berpikir tenang, jernih gitu loh, lalu mencari penyelesaiannya seperti apa gitu. Bukan hanya memuaskan ya keinginan sepihak lah gitu. Saya lihat kok channel isi channelnya itu kemana arahnya begitu hati-hati loh saya udah sudah ngerasa kok saya udah tahu kok ini arahnya kemana ini gitu loh dari kelompok tertentu maunya itu masalah Pak MKC ini terus digembar-gemborkan bahkan diminta Pak MKC itu di pengadilan biar tetap ngomong seperti yang di videonya itu iya muasin jidat kalian kasihan ketua gerombolan ini dek ketua gerombolan itu aku kasihan diremuk remuk-remuk depan belakang Samping kanan, kiri, atas, bawah, oleh anggota-anggotanya, salah satunya penerjemahnya itu, Dek. Oh, sampai teguran ya. Tadi sudah diputar oleh si jagoan neon sampai tiga kali. Lho. Teguran teguran uskup Indonesia, teguran jelas, loh Iya, katanya kata-katanya, loh, Dek. Itu masalah gitu, loh, Dek. Silahkan. Harus, harusnya dia itu kemarin masuk ke ruangan kita, masuk ke ruangan kita. Oh, jadi begitu ya. Saudara-saudaraku semua. Baik, saya di sini atas nama ini postingan yang kemarin itu ternyata ada kekeliruan ya. Di sini kita luruskan ya agar tidak terjadi perpecahan di antara kita. Artinya ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Harusnya ikut hadir di tengah-tengah kita meluruskan. Nah, itu baru gentle. Itu baru dewasa menyikapi masalah yang ada. Bukan hujuk-hujuk. Kan saya bisa dikontak pribadi begini-begini. Lah, waktu mau live itu kenapa nggak kontak dulu? Jangan salahin kita yang meluruskan dong. Itu loh. Kita juga kalau nggak ada yang salah kita juga nggak angkat bicara kok. Karena ada yang keliru makanya kita angkat bicara. Lah ya kemudian pada saat kita meluruskan kan bisa telepon saya kan begini. Ente itu siapa? Kita ini semua sama kok nggak ada ketua-ketua. Jangan gila-gila ketua lah. Itu loh. Udah banyak di, di Medan itu semua ketua. Lewat ketua gitu. Lewat ketua gitu kalau mau jadi ketua di Medan itu mau ketua apa aja ada di Medan itu Sumatera Utara itu jadi jangan merasa karena saya ini karena saya ini mau aduh udahlah itu loh itu kan gimana ya garing ya garing gitu garing itu nggak bagus dirubah lah gitu dirubah kita ini orang itu menilai saya berapa kali tampil di setiap channel manapun menilai bagaimana pola pikir saya cara saya berbicara itu dinilai oleh masyarakat itu dinilai oleh pes, uh, pemirsa. Sehingga apa? Mereka tertarik. Sehingga mereka benar ya apa yang katanya. Benar yang apa katanya gitu. Tapi kalau gitu ujuk-ujuk datang. Ya saya minta maaf. Saya tadi udah telepon sini. Habis itu cabut. Aduh. Ini apa gitu loh. Udah kayak jelangkung. Datang gak diundang pergi gak diantar itu Pulang gak diantar. Jiwa kanak-kanak. Jiwa kanak-kanak kanak, bang. Gak, gak berani. Harusnya masalah seberat apapun. Kalau memang ketua hadir dong di tengah-tengah. Siapa-siapa yang keberatan? Apa keberatannya? Oke, oke, oh iya. Kalau salah, akuin. Jangan salah satu yang membuat kita ini susah majunya, Om. Kita nggak berani dan tidak mau mengakui kesalahan. Itu loh. Akuin emang kenapa? Kalau kita akuin kesalahan, umur makin pendek gitu. Atau kalau kita salah, akuin kesalahan, minta maaf, kita langsung rezekinya seret gitu. Nggak, mengakui kesalahan itu salah satu nilai integritas agar kita bisa mengoreksi apa yang salah dalam diri kita. Bukan justru kita mau mempermalukan diri depan orang, enggak. Ya, karena memang enggak ada ajaran pengakuan dosa, Pak. Jadi enggak pernah tahu. Oh, itu pula ya. Baik, dari saya itu dulu, Om. Oke. Pak Tursuwun, adikku yang tampan. Mbak Suto, ayo toh, Mbak. Silakan, Mbak. Mbak. Di Wausrumien, Mbak. Mbak Suto. Iya, iya. Mbak Suto. Ya, ya, kan. tapi kan dia orangnya gerombolan gagah berani Pak Pop kita ini yang pengecut hmm. terus hati-hati kita ini disusupin kadrun kita ini menurut gerombolan eh, ada orang tempo hari saya ingat uh, nyampaikan salah satu Dogma, ada yang ngomong nyesat-nyesatkan, itu bela ndak boleh begitu. Itu yang mempunyai hak sesat, menyesatkan itu cuma Tuhan Yesus. Tapi begitu kita dibilangin penyusup kadrun, nah kan aneh, untuk orang lain ndak boleh, untuk dia semaunya. Ini kan ayak-ayak naon ini. Kalau bahasa Palembangnya itu lemak buat kamu itu bahasa Palembangnya apa? Lemak buat kami, tulang buat lu. kan repot di Jadi, private chat. Kalau ada chat tuh, bah. di private chat bah, private chat itu hmm, ya. ketua gerombolan itu ngomongin ngomongin pecel 88 dan STLR 77 dan JP-nya loh tipu-tipu jangan dulu di KC, jangan dulu DKC. Ketua gerombolan itu ngomongin pecel 88 STLR 77 dan JP Eklo Wad. Ternyata ini tabiatnya memang suka nyeritain orang, jadi kita ini sudah yang keempat yang kelihatan, yang kelihatan berarti ya, kayaknya dia manajemennya, manajemen kontra ini dia, kita pelajarin. Jadi, kalau ada yang kontra, dia seneng, tapi kita yang disalahkan, bilangnya mau mencari viewer, sore lah, damai kasih, ndak mencari viewer, ndak mau membuka rekening. Kita cukup kok mewartakan apa yang disampaikan ajaran-ajaran Katolik kok tujuannya itu ndak nyari duit. Tapi kalau ada rezeki ya kita terima. Nah, rezekinya dari mana? Soalnya dari Tuhan. Tapi tidak memasang rekening. Ndak masang rekening kami. Itu sudah ciri khas. Apalagi kemarin Mie. ada yang mengatakan KWI sama PGI di mana itu? Mengenai izin gereja di Cikarang, terus pembakaran gereja-gereja, loh, Katolik tidak pernah teriak-teriak, tidak pernah manggil wartawan untuk nulis di majalah atau koran, atau suruh ngeliput di TV, enggak, kita tunggu aja lah Cikarang itu. Saya sudah dapat info sekitar dua minggu atau tiga minggu yang lalu itu. Romo Antoro sudah bolak balik ke DPRD dan Bupati serta Gubernur dan DPRD Jawa Barat itu dalam dua tahun itu 40 kali itu. Tapi apa harus Romo Antoro lapor sama General. ketua gerombolan? apa harus lapor sama temennya ketua gerombolan yang di Prancis. Orang wartawan aja ndak dikasih tahu. Umat aja yang tahu hanya sebagian. Itu. Pak Suto. Nun. Ya. Ada ada pepatah mengatakan begini, Pak Suto, yang diabaikan oleh pengecut tadi itu. Itu pepatahnya orang bijak mengatakan begini, Pak Suto. Jika kau ingin meminta maaf atas kesalahan yang kau lakukan di masa lalu, cukup dengan melakukan sesuatu yang benar di masa depan. Hmm. Yang terjadi justru kembali ke masa lalu ini, dan itulah ciri pengecut, ya. ya. Apalagi tadi, dengan air mata buaya, memohon maaf, lalu kemudian pergi. Kalau kita melihat kanak-kanak, ya, saya kebetulan. Sering berjumpa karena kanak berantem nih, Pak Suto. Hmm. Mereka berantem nih ya, karena kanak itu uh, disuruh minta maaf. Itu dia minta maaf langsung pergi. Besok-besok bertemu lagi, mereka berantem lagi karena jiwanya. Yeah. anak kanak lah, saya tuh sedih. Apakah kata-kata bijak dari orang bijak ini? Sesuatu yang justru menunjukkan bahwa orang yang live di salah satu grup itu. Itu malah mengata-ngatai diri mereka sendiri, loh Pak Suto. Mm -mm, dia ngomong gitu. uh, pengecut, dia ngomong uh, apa namanya, orang-orang uh, yang anjing menggonggong. Menggong ah, jangan-jangan dia sendiri itu yang dia katakan. Itu dia sendiri, itu Pak Suto. Kenapa lah ciri-cirinya? Coba nanti kita lihat, ketika minta maaf, ciri-cirinya anjing itu ya. kan <laughs> yeah. ciri-ciri uh, anjing coba. tadi saya sudah bilang, Pak Suto, itu dia selalu menjilat. Muntahnya Nah Orang yang ngomong tadi itu Menjilat omongannya minta maaf Dengan cara mengangkatnya di channel lain Itu artinya apa? Minta maaf yang disampaikan itu Itu minta maaf yang omongan Pura-pura Air mata buaya Begitu rekan-rekan Padahal -rekan. Om Gia Om Gia Padahal ya. dia itu baper dengan air mata buaya Kita selama kemarin Mulas kan enggak mengatakan air mata buaya enggak? tapi rekan-rekan yang di live chat menuliskan air mata buaya, dikirain hmm. kita menyampaikan air mata buaya. Tuh, yang pertama. Terus yang kedua, tadi waktu dia berbicara itu eh, kita menjauhi balas pantun atau diskusi karena takut kita nanti digoreng oleh sebelah. Itu dia sudah menghakimi sebelah siapa yang dimaksudkan. Loh, kita tidak nganu kok, tidak ingin debat kok. Nah, Anda pun menyampaikan sesuatu hal berkaitan priming teguran uskup-uskup, mosok kita tidak boleh menyampaikan. Anda juga tidak konsultasi, biasa tidak konsultasi juga lah. Itu loh. Terus yang saya sedihkan selalu melibatkan seberang itu. Ngapain? Ya seberang biar ya, gitu. tahu tuh ya, biar tahu sekalian ya. kamu tuh seperti apa tabiatnya. Yakinnya oh, aja lo. Pak, Pak Dame. <tuh> Jadi hmm. terang aja. Saya sampai masuk ke pribadinya, karena dia juga hmm menunjuk ke pribadi pribadi kita dibilangin kadrun yang menyusup itu itu bagaimana nih hati-hati dek anda itu disusupin kadrun kadrun nah kadrunnya di sini timnya cuma berapa orang gak sampai 10 ya berarti kita kita ini yang dituduh sementara yang dua sudah yang satu dibilang menjilat-jilat, ngaku saudara, yang satunya lagi sakit dalam satu bulan pilek-pilek, anu udah kena dua, tinggal orang empat atau orang lima. Eh, siapa lagi kalau nggak saya yang dituduh, sementara di sini saya yang dituakan. Padahal saya hari Minggu jam 8 pagi saya sudah nyetop kepada tim, tidak boleh membalas komen-komen yang ada di tayangan waktu hari Jumat. Ya, stop. Hmm. Ya. Ternyata apa yang saya sampaikan diikuti semua. Saya catat waktu itu jumlah komen: 103. Begitu malam tayang, dia... Ya, sekitar jam 1 atau setengah dua malam saya cek menjadi 104. Berarti ada tambahan komen 31. Saya telusuri semua. Loh, di anggota kita tidak ada yang jawab setelah jam 8 pagi. Kalau jam 7 pagi masih ada. Tapi saya kan nyetopnya jam 8 pagi. Tapi ada supporter-supporter kita yang balas. Nah itu bukan urusan saya. Kalau supporter saya tidak bisa. Bukan ya. di lingkungan Bukan di lingkungan saya yang harus Mengendalikan iya. ya. nah, Tapi dari kalau koriap. dari pihak koriap. dia Dia kan anggotanya hmm. Banyak Ya Pak Suto ya, Mungkin saya bisa, banyak. Sambung. Hmm. bisa sambung Kalau seandainya ya eh, Ketika eh, Air mata buaya itu Keluar dan itu air matanya Tulus seharusnya mereka Mengedit video itu Mengedit video itu setelah Ya Pemimpin gerombolan itu nangis-nangis di channel ini. Harusnya hmm. mereka edit, kalau memang niatnya tulus minta maaf, tapi membawa hmm. nama Tuhan, tapi tidak tulus minta maafnya, pura-pura. Nah seandainya kemarin saya kan sudah beritahu juga ke teman-teman, kalau seandainya nanti dia, mereka hapus video itu, maka dengan senang hati kita pun menghapus video kita. Menghapus ya, dia itu etikanya begitu. Etikanya Jadi, seperti itu, so tapi betul. ternyata yang berkata Malang pengecut muter. kepada orang lain itu ternyata lebih tidak punya etika. Karena apa? Dia mohon maaf, ya. Harusnya, kalau mohon maaf itu, ya, itu kan salah. Kalau salah, berarti dibetulkan supaya baik, iya hmm. kan? Tapi yeah. karena tidak tulus permohonan maaf itu, meskipun membawa nama Tuhan di situ, ternyata air mata buaya tetap mereka kekeh mempertahankan terjemahan kekeliruan yang ada di dalamnya. Hmm. Itu artinya apa ya? Berkata di atas kepentingan, bukan berkata "ya" kalau "ya", tidak kalau "tidak", tapi berkata "kalau itu penting buat dia". <tuh> Jadi, sebenarnya slogan-slogan yang... Seolah-olah sangat religius, itu seharusnya dihapus keliru. Itu karena apa? Lah, mereka saja membela kebohongan. Setelah minta maaf, tidak ada etikat baik untuk menghapus bagian itu, bagian yang diinterpretasi itu tidak ada etikat baik. Itu artinya apa? Ngomong pengecut pada orang lain, dia sendiri yang menunjuk satu kepada orang lain, tempat kepada dirinya. Kalau dia bukan pengecut Kalau dia sudah mohon maaf dengan tulus Seenggaknya Setelah dia keluar dari uh, Live kita saat itu Dia harusnya memotong itu Minta bantu siapa kek potong Potong Tapi yang terjadi bukan itu Dibiarkan itu artinya Permintaan maafnya Dan etikanya Tidak kelihatan Mohon maaf nih meskipun Ya dalam tanda petik saya kurang tahu apa benar beliau ini kan orang juga yang dihormati tapi tidak ada etika dari perbuatannya pun tidak ada terus sekarang keluar-keluar di grup lain terus apa gunanya minta maaf tidak diperbaiki orang bijak tadi mengatakan kalau kamu berbuat salah lalu kamu mohon maaf maka masa depan kamu perbaiki ini bukan diperbaiki diperkeruh maka itulah eh. gerombolan orang-orang yang menurut Christian Prince itu tidak mengfungsikan apa yang diberikan Tuhan pada mereka, ya, tidak introspeksi diri, ya, tidak melihat bahwa yang dilakukan memang salah, tapi mencari pembenaran, mencari masa pendukung mereka di grup-grup, channel-channel itu, itulah jiwa pengecut sebenarnya. Demikian. Yeah, Oke, okay, okay. betul, betul deh. Jadi saya juga setuju sama Dek ya. Yang saya heranin, dia itu sebagai bos gengnya. Begitu sudah pengakuan, mestinya kan menginstruksikan ke bawah. Oke, saya sudah mengakui ada kekeliruan. Coba dicek kekeliruannya di mana. Mulai saat ini jangan komen di tempat kami kasih. Saya pun juga seandainya kita tunggu satu dua hari, kalau dia tidak nah, komen, oh, para ya dan kita harus katoli. dengan satria. Indonesia semua itu para uskup. Nih. Jadi, tidak. kita nanti, kalau dia tidak ada komen, ya kita juga jangan komen. Juga, kita berhenti, tidak boleh komen di komen lainnya dan tidak boleh komen di grup-grup manapun. Kita harus diem setelah kita jawab ini, karena saya yang dituakan, saya memberikan ya, ya. instruksi Diam kita setelah ya. Ini. Jadi ya. ini kita coba hak jawab. Ya. Jangan ya, sampai kita ada anggapan dari luar kita juga terikut nyinyir. Tidak. Selesai ini kita hmm. sudah diem. Kita tunggu reaksinya dia. Kalau dia delete hmm. kita delete. Tapi kalau dia diam kita Boko. juga diem. Itu ya, aja. Ya, Jadi saya, karena Boko. dia sudah ya. dia sudah live pada di dua tempat. Nanti kita kalau dia dua-dua di delete kita dua-dua kita delete. Jadi tidak ada jejak yang buruk. Itu kalau memang ngaku satria. Tapi kalau ya. ngaku pengecut, ya terserah. Kita tinggal menunggu eh, aja Bopo. kok. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, Bopo. Oke. Terima, kasih Bopo. Terima kasih Bopo. Suatu hmm, perintah yang sangat jaga. Kita teman-teman tim tidak akan melakukan tulisan-tulisan uh, dak. -tulisan terima kasih Bopo. tapi di luar teritorial tim kita tidak bisa membendung Bopo. karena teman-teman jemaat Katolik kan punya kepentingan juga, punya hak juga mempertanggungjawabkan imannya. iya. tapi kita ibu aja dia. Imannya. ya. yang kita ini sudah memberikan tahu, sudah memberi hmm. memberitahu di sini. terserah. yang penting kita tidak melakukan. biar kita hmm. kita tidak tidak terjebur lah. itu yang pertama Bopo. yang kedua ya. Saya ingin menyampaikan supaya saudara ini teman-teman yang di live room bergantian ngomong ya Bro, bergantian ngomong. Yeah. Mungkin... Aku istirahat dulu ini. Oke. Okay. Om Saksa Lucifer di silakan di Om Lucifer. Tipek terus. Oke Dinaikkan okay. teman. Yeah. Aku tak. Tipek ya. Yeah. Om Lucifer, monggo Om Lucifer. Monggo. Nanti Mas Gareng habis nih. Silakan Mas Lucifer. Iya. Yeah, jadi <coughs> memang apa? Uh apa kom yang kita saya tuh waktu lihat bagaimana uh, seorang halo halo silakan, silakan, halo halo ada storing ya, ada masih ada storingnya nih sudah Masuk sudah 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 Oh, Lucifer. mungkin gantian dulu karena Lucifer masuk jadi dia langsung storing gitu, coba gantian dulu <laughs> oke okay. ini 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 ngano oh. ini mesak kayak Pak RT um, apa ya sebentar ya sebentar ya Dikatakan. jadi yes, ah, ya oke okay, jadi Memang uh, ada hal yang saya kemarin waktu lihat tayangan itu biasanya uskup itu mengeluarkan surat gembala. Kenapa uh, surat antar us, uh, apa surat gembala yang dikeluarkan uskup ini kok jadi melebar kemana-mana? Jadi dia uskup itu kan dia punya wilayah untuk wilayahnya. Kenapa uskup yang ada di sana dia memakai gelar uskup untuk mengendorse apa yang dia mau gitu loh. Jadi ini kan menggunakan alat Apakah kenapa dia nggak pakai organisasi lain? Kenapa harus menggunakan gereja Katolik dan membawa nama-nama Katolik? Apakah orang Katolik pingin? Apa kita tetap kalau yang namanya menista ya menista. Tapi kalau 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 kebenaran kita benar, bela kita bela kebenaran. Tapi gunakanlah cara yang benar. Saya agak tersinggung ketika dia bilang uskup, padahal dia udah emetritus. Kan dia bahasanya hmm. uh, bahasanya itu mantan uskup. Enggak pernah ada mantan uskup Ya nah, ada ya tuh juga uskup emetritis. Menyampaikan sahabatnya loh om. Iya. Debatnya kan? ya. debatnya dia lo. Betul. Katanya temannya. Jadi, kalau tidak bisa bahasa Perancis kalau dia temannya. Lagak. Iya kan. Jadi uh, uskup menyampaikan ajarannya di dalam wilayah gembalanya di dalam wilayah keuskupannya nah kalau ini uskup apakah ini uskup kategorial atau uskup seluruh dunia atau bagaimana atau ada wilayah baru dalam gereja katolik uh, uh, yang bisa buat surat gembala bahkan setingkat paus untuk menegur saudaranya gitu jadi uh, saya nggak tahu apa ini praktek apa mungkin ada praktek apa ya sejak kapan uh, uskup alexandria men 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 menegur uskup uh, Antioquia nggak pernah ada yang ada uskup Roma menegur mm. uskup Antioquia. Jadi jangan terbalik-balik baca Alkitab yang benar gitu. Makanya eh, 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 jadi jadi kaco kita di dalam apa dalam diskusi ini karena diinterpretasikan sendiri-sendiri kitab yang ditulis oleh Gereja Katolik ini diinterpretasi sendiri-sendiri berdasarkan pandangan teologis berdasarkan pandangan ilmuwan akibatnya jadi begini gitu loh jadi kita jadi 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 saling berantem saling nggak enak-enakan gitu jadi saya saya melihat ada sesuatu yang 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 kurang enak dan kurang sehat kalau kita mau berdialog kalau kita mau bersama-sama bekerja sama marilah kita saling mendengar saling menghargai eh, apa teman-teman kita bagaimana gitu loh? Nah, itu mungkin dari saya dulu sementara pak. Terima okay. uh, okay, kasih. Om Bang. Lucifer, Om Lucifer luar biasa. Tetapi sekali lagi yang namanya tapi ya karakter itu kalau dalam bahasa Jawanya sebut dengan riti, riti itu ngeri. Kalau diartikan bahasa Jawa itu sangat mengerikan riti. Mari, riti, mari, ya. Enggak memeneruskan lah. Karena... Pak DKC, karakter. Hah? Pak DKC. Ya. saya ya. ada pepatah lagi nih Pak DKC. Nah, gimana? Nah, pepatahnya begini. Pentingkan introfeksi diri, bukan interpretasi. Wawas diri, bukan harga diri. Toleransi, bukan arogansi. Amanah, bukan amarah. Meminta maaf, bukan meminta perhatian. Apalagi air mata buaya. <laughs> oke, okay, oke, okay, tahan, oke. Okay. Nanti pepatannya sambut gayung ya. Keren. Mas Gareng, mau gue Mas Gareng. Silakan Mas Gareng. Luar biasa. Ya. Pak RT itu ya. Pak RT belum. Pak RT itu oh, ya, Pak RT. Pak RT belum. oh, yaudah, lupa ya. Pak RT, mau gue Pak RT. Silakan Pak RT. Kita saksikan nah. air mata buaya. Buaya. Oh, Sebentar-sebentar, <laughs> saya kan dari tadi nggak mati ya. Saya sebetulnya udah meliput semuanya. Kemudian saya juga heran sih okay. kenapa bisa ada seperti itu ya. Tapi mungkin untuk komentar saya nanti melihat tanggapan berikutnya lah. Karena ibaratnya kalau kawan-kawan ini kan pintu masuk. Kalau saya itu udah langsung lari ke dapurnya gitu. Langsung ambil parang, bacok-bacok gitu kan. Pak RT, uh, yeah, jagoan. Eh, ya, oh, saya oh, yeah. Mantap. Jagoan minta tolong jagoan, videonya jagoan, jagoan, jagoan. Sebentar oh, bukan saya potong. Oh, ya, iya, silakan. Kita minta tolong sama jagoan video air mata buaya, jagoan. Nah, dan jagoan kan di backstage ini. Silakan jagoan, saya minta tolong video air mata buaya. Padahal yang mengatakan air mata buaya itu bukan kita yang di live room tapi yang di live chat. Oke, saya tampilkan dulu ya rekan-rekan yang disampaikan Om Kia. Pernah dikatakan yuk, oh para uskup dan tokoh Katolik orang Indonesia semua itu para Coba, Pak. Handsetnya dilepas dulu. Masukkan lagi, Pak. Tidak terdengar, Pak. Halo. Gereng, Pak. Gereng. Gereng-gereng, oh, suaranya. Oke, okay, sekarang. Halo? Dengaran. Oh, oke, okay, sip, 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 Halo. sip. Oke, okay, sip, oke, okay, oke. Okay. Ya, yeah, oke, okay, sip, ba -ba, sip, oke. Okay. Saya mau cari live ayah. Sorry, uh, sinyal yang bagus soalnya ini. sering terganggu saya, sinyalnya. Oke. Okay. Iya, iya. Ya, okay. Bapak-bapak yang ada di room di sini dalam nama Tuhan Yesus dan sebagai saudara seiman, jikalau eh uh, konten ikim yang dianggap framing yang semuanya rupa dan lain-lain semua yang dijelaskan sangat baik halo ya ya silakan silakan Kedengaran, pak ya silakan Benar, dengar dengar oke siap baik saya ulangi lagi. baik saya ulangi lagi untuk saudara-saudara yang di room ini pak rt yang terhormat dan semua saja yang saya kenal atas nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus maksud saya. Kalau memang konten ikim dianggap memframing ikim askri, tidak prosedural dan lain-lain, itu adalah pertama askri news yang punya member pem sendiri dan tujuannya semuanya tidak seperti yang dikatakan dari awal sebagai pembohongan framing dan lain sebagainya, tuduhan saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Tapi kalau ini justru melukai, padahal tujuannya adalah betapa indahnya saya secara pribadi bisa bersama seorang uh, aktivis HAM internasional mantan uskup dan saya tidak pernah mengatakan kata-kata dia adalah uskup yang aktif dan lain sebagainya tidak ada sekarang gini saja sebagai sesama uh, tubuh Kristus di sini saya mohon maaf jika lo saya melukai hati katolik tetapi kan baru di sini sementara 99% semua channel yang merilis itu banyak katolik yang sangat menyambut baik saya harap mengajak untuk melihat dari sisi positifnya tidak ada Maksud merendahkan Kata teguran maafkan Kalau translatornya memang agak Kesulitan menjelaskannya maafkan itu Dan ini tidak ada hubungan Dengan uh, struktur Yang sembuhan rupa-sembuhan rupa Tetap yang jelas kita lebih fokus Kepada meneriakan Ada <tuk> ke ketidakadilan Ayo mengingatkan kembali Tujuannya hanya mengingatkan kembali Sama sekali ingat ya Tanda kutip sama sekali tidak pernah Menganggap Katolik tidak berbuat apa-apa karena saya sangat menghargai tidak ada kata itu jadi jangan malah dibalik seolah-olah begitu dan jangan diasumsikan itu itu permohonan saya tetapi supaya tidak berpanjang lebar sekali lagi sesab, sebagai sesama tubuh Kristus saya mohon maaf kalau itu sangat mengganggu dan kan baru di sini nih. Kalau minta di delete saya di delete. Tetapi kalau tolong Pak Erik, Pak Erik ya, Anda akan menganggap saya saudara. Kalau Anda yeah. tidak setuju, tersinggung, marah dengan konten tersebut, harusnya ngobrol dulu dengan saya. Anda akan menganggap saya adik atau kakak atau adiklah, ngobrol lah pribadi. Sebelum live ini saya udah WA ke bapak. Terlalu subjektif Pak. Maksud saya tak ajak ngobrol. Percayalah saya mau mendengar apa yang Bapak katakan. Cuma sayang Bapak mengatakan ngobrol dengan tim tim Bapak kan sayang. Seandainya ngobrol duluan, Pak. Kita bisa ngobrol bareng, Pak. Gitu ya. Bukan memblow up okay. begini terus minta ayo masuk-masuk, Pak pasti akan terjadi perdebatan. Cuma itu, Pak Erik, ya. yang menganggap saya sebagai okay. saudara. Cuma okay, sayang sekarang Anda ya. Anda ini sudah lama di asri dan Anda tampaknya belum ngerti juga jiwa asri saya sedih sekali pak betul saya nggak sakit hati cuma aduh Tuhan saya bangga bisa kenal sama Pasur Syakayu bangga sekali bisa bangun hubungan dengan Katolik maksudnya nggak begitu saudara-saudara maksud saya nggak begitu dalam nama Tuhan Yesus cuma kalau dimaksudkan begitu ayolah ngomong anda saya kan saudaramu saudara kenapa begini pak saya tidak okay, okay, siap, pak saya sangat-sangat sangat sedih pak maafkan saya Tuhan memberkati semuanya Oke, saya jawab biarkan ya, rekan-rekan saya jawab dulu beliau ya, Saya cukup, di askri. Ya cukup, cukup itu. Kia nek, kia nek ngikuti plak banget sih. Maafkan aku. <gihJake> <gih> saya kan artis sinetron pada Mai. Nanti cuma cari ketika pemilu tahun 2000 berapa itu saya jadi artis loh. Saya jadi artis di TVRI. <gih> Saya ini ada background artis, Pak pa Damai. saya, tak kasih ke Brivan. silakan Brivan. Tadi berbuka aku, sampai Silakan Brivan. Ya, terima kasih, selamat malam. Iya, ya, ya tadi, 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 Saya tadinya tidak nah, nah ya tadinya uh, pikirnya lagi ngapain ini kok teman-teman ini kan. Nah ternyata setelah lihat-lihat videonya, oh rupanya masih ada yang curhat masih ada yang apa ya e, tadinya saya bayangkan itu bahwa e, mestinya ada langkah-langkah e, e, bermartabat ya minimal e, menunjukkan apa jiwa karakter kesatria terus kemudian e, yang e, beradab begitu komunikasinya tetapi ternyata rupanya setelah e, kita menanggapi uh, konten tersebut yang direspon dalam bentuk gosip-gosip uh, ala, ala Mak Rempong ya, yang tadi saya lihat itu kan jadi uh, tanggapan kita direspon seperti direspon layaknya Mak Rempong jadi saya bingung juga tadi waktu sempat lihat. Nah, nah, yang 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 tadi itu kan yang yang Kafilah anjing kafilah itu kan ih eh. kok ini saya, saya tadi bayangkan bayangkan bahwa e, tanggapan kita direspon dengan cara-cara e, yang bermartabat yang elegan ya namanya kan e, lagi gimana Brevan? Kiputer lagi gimana biar lihat nah, nah, nanti nanti saya jadi ini <laughs> lagi nah, jadi maksud saya begini tadinya saya bayangkan bahwa tanggapan kita akan direspon secara elegan karena kan beliau-beliau ini kan Youtuber-youtuber handal ini uh, mestinya kan cara-cara uh, elegan dan uh, satria, kemudian uh, Berada dan sebagainya kan uh, dilakukan untuk merespon ya, atau mungkin mengcounter ya. Kembali, kalau memang ternyata uh, tanggapan kita uh, tidak sesuai atau tidak tepat uh, menurut mereka ya, mestinya kan mereka counter kembali dengan cara-cara yang elegan kan. Tetapi setelah saya simak tadi, yaitu tadi seperti... Emang maripon yang gosip-gosip, saya, saya jadi bingung lagi. Sebenarnya kok jadi gini. Nah, tetapi kemudian eh, belakangan tadi, eh, saya tidak tahu siapa yang tadi nangis-nangis eh, tadi tuh. Ketua yang Ketua yang itu. Yang serupakan itu, yang itu, oh, yang diserupakan, eh, suru, suru, yang yang sebelumnya nangis-nangis juga kan waktu yang pertama kita kita tanggapin itu ada juga yang nangis. Serupa atau gimana ya? itu pemain sinetron nah, Pak Ivan. Pak Ipan oh. Bundeng, ya, itu yang diserupakannya Pak yang nangis-nangis aslinya enggak. <laughs> oh gitu. Itu yang aslinya ya, tadi yang ketawa-ketawa itu Pak. Enggak maksudnya ini serius ya. <laughs> <laughs> nah, ini maksudnya maksudnya ini, live, live ini terus kemudian yang menanggapi itu serius atau atau jangan sampai skenario kita yang menanggapi ini Nah, itu diserupakan serupakan itu orang yang mana Nangis nangis. Bos, kita tahu bos. Bos, bos. ini gimana? <laughs> Bosnya, <laughs> lemot lemot dikit ini. Ayo, kasihan Pak Jadi bingung kan? <laughs> <laughs> ah, maksudnya kan awal awalnya kan kita tanggapi kan? Ada kita tanggapi, taipan. Kemudian ada yang nangis kan? Nah, ya. perlu Tadi awal kan nanggapin saya juga kan sempat nanggapin karena waktu video pertama kita nanggapin kan. Terus kemudian ada yang nangis kan, nah ada yang nangis. Terus yang sekarang ini kan uh, setelah saya simak, rupanya kita teman-teman uh, lagi apa uh, merespon Mak uh, Marempong -ma yang tadi itu kan. Nah, terus kemudian yang nangis tadi ini siapa? Yang barusan ini? Ya serius deh. Ya nah, sudah lagi banyak banyak banyak. Kita ketawa dulu ya, ya. Ketawa dulu kita. Bro, seperti bro, yang ya, seperti ya, di sebelah sana kan ya, kan tertawa. Ya. <laughs> banyak Freeman bingung. Yang nangis itu ya tadi ketua gerombolannya yang diturunkan Gia waktu pertama tadi. Gimana Gia? Coba Gia, coba Gia, diulangi Gia, coba diulangi Gia. Ayo Gia, mainkan Gia. Ayo Gia, dimainkan toh Gia nih lo. Silakan Gia, dimainkan. Kamu kan menganggap aku adikmu dalam Kristus. Kenapa kamu tidak menelpon aku, memberitahuku sebelum live <men> di sini, sambil keluar air mata? <men> oh, tidak, tidak begitu, Rudolfo. Tidak begitu, Rudolfo. Anda salah. Hahaha. Hahaha. <men> aduh, aduh. Ya ampun, ya ampun. Ini yang wah, yang anu wah, tuh wah, yang wah, yang pengecut siapa gitu loh yang pengecut siapa. Gitu. Dan, dan Udah, kato, gini aja. Mas mau Mas Karen. Silakan Mas Karen. Gini aja Bang Kias, besok tegas aja kalau ketemu lagi tetap kita kan saudara. Besok ditegasin aja disclaimer aja jangan jangan nangis lagi Bang gitu aja. Aduh benar-benar. Mulai ini loh, mulai yang aneh ya. Rekan-rekan, mulai yang aneh semenjak saya banting setir mengangkat keimanan rasuli katolik bersama-sama tim itu sudah ada framing juga dikirain yang ngomong ya sahabatku sendiri juga loh padahal saya semenjak awal pertama dengan judul anti kris itu saya sudah menyampaikan damai kasih channel hanya untuk pengajaran imam Katolik, uh, iman rasul iman katolik untuk awam katolik Ih, kata-kata aku tuh selalu tawali di situ. Mulai awal pertama, antikris itu, antikris, Christ, antikristus itu. Dikatain di channel yang tadi itu, yang tadi mengatakan kita nyembah Bunda Maria. Dia bicara itu di channelnya dia itu. Dami kasih mencari jiwa, mengajarkan doktrin. Gemblung, senggulik jiwa, siapa yang mendoktrin siapa? Loh ngaku di sini itu mengajarkan untuk teman-teman awam katolik kok, untuk umat-umat katolik kok. Ini otaknya perpuluhan terus sekiranya sama otak perpuluhan juga. Itu udah ada di kelojotan juga. Begitu lanjut, lanjut. Wah sekarang saya nggak 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 mau masuklah di Damai Kasih Channel. Ya jangan masuk, uang ini untuk orang-orang Katolik kok. Gitu. Kalau kamu non Katolik ya kamu dengerin aja. Nggak usah buat sampah. Ini ya jelas toh. Damai Kasih Channel Degas Official Corpus Christi Team mengajarkan awam Katolik iman rasuli dan juga tanggapan-tanggapan channel-channel non-Kristen Katolik yang menghujat Katolik. Kita sambung gayu, apa sambung gayung, kita luruskan, eh, tidak seperti itu. Kita juga tadi berbicara Bunda Maria pun tidak menyudutkan siapa. Tapi malah keluar sendiri, oh ternyata ini toh orangnya. Oh kamu, aku udah tahu karaktermu seperti ini. Kelojotan semua tuh begitu kita bicara tradisi suci, magisterium, glocotan semua saya. Nek ndak ada Katolik kamu nggak ada bro. Kalau kamu ndak mengimani Bunda Maria ya kamu ndak usah kamu junjung Yesusmu. Alkitab pun kamu taruh selesai kok. Besok rekan-rekan besok ya besok hari Selasa jam 5 di channel Dekias Official tajam lagi kita akan bertajam di Dekias Official kita tajam. Ayo fokus ke sini dulu silahkan. Uh, sekarang saatnya ini, siapa ini? gini Tapi saudara-saudari kita yang di sebelah itu juga dominan banyak yang baik kok Pak. Jadi banyak yang intelek, banyak yang masih baik. Paling ini cuma berapa glitter sih kebetulan. main. Mungkin hmm. ucap pimpinan yeah. aja. Mau naikkan itu enggak Om BBS? Aku, aku saya. Oke, baik. Okay, aku tak saya tak naikkan saya. Juga siap siap oke okay. okay, ini kini bang tadi saya sebentar ya bang damai oke okay, siap siap, Jadi siap dari dari channel-channel sebelah itu kan dominan baik ya masih banyak yang baik ya paling cuma segelintir orang paling beberapa aja Ini kebetulan kan yang dianggap pemimpin kan begitu. Jadi enggak enggak semuanya saya rasa saudara sendiri masih banyak yang baik kok ternyata. Di kalau saya masuk-masuk ke sana juga enggak masalah. Itu loh. Di itu tadi jadi segelintir tapi ya dimaklumi aja lah gitu Bang. Makasih. Oke, siap siap. Oke. Oke 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 oke. Mantap. gini ono adikku rempong iki. Ya. adikku rempong tak ada, <tuh. <tuh. hati -hatian nah sebentar, sebentar. Adikku ya, rempong. Kalau di rempong. oke. Oh, oke, okay. okay, ya ya, oke. Okay. Adikku rempong ciput. Yo, mak rempong. Yo. Silakan, mak rempong. <laughs> Selamat malam buat kita semua. Damai sejahtera ya. Terima kasih Pak Damai kasih. Oke. Okay, DSS dan PRT ya. Salam sehat selalu. Uh -huh. NKRI bersatu. Iman Kristen selalu terdepan dan semua saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus yang ada di live chat siapapun kalian salam damai dari saya dan semua grup Pak Damai Kasih tim ya sangat menarik topiknya ya saya kemarin juga sempat ketinggalan maklum selalu mama rempong tapi saya rempong positif nih yo saya suguhkan kopi sama snack dulu seperti kata Sister Cecilia <laughs> saya kasih pantun deh: "Burung terkukur sedang bernyanyi di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur, demam hari ini masih bisa menyapa sahabat semua. Salam damai, salam di hatimu, salam-salam damai Kristus besertamu." salam salam ya mungkin saya hanya ingin menengahkan aja lah kalau dikatakan saya orangnya netral ya mungkin netral tapi kadang kala saya kadang kan orang bilang mana bisa ada orang netral saya menyikapi satu sisi memang awalnya positif melihat video itu, tetapi ketika saya tidak sengaja melihat chat yang di live itu, yang di tempat Pak Juginsu, saya memang sedih mendengar kata-kata yang menyebut manusia dengan kata bahasa itu. Oke okay lah itu peribahasa. Kita semua tahu lah orang Indonesia peribahasa itu. Tetapi kan tidak bijak juga kalau manusia diolok-olok sama diserupakan dengan sebut kata kebun binatang. Dan terkhususnya ya kalau saya menyikapinya melihatnya begini. E, sering sekali manusia atau seseorang untuk menipu dayakan orang supaya tertarik atau meyakinkan atau kebohongan itu supaya kedengaran meyakinkan sering sekali menyebut nama kata Tuhan dengan semudah itu. Kalau Tuhan akan murka, sebenarnya bisa Tuhan sentil itu mulut ya gitu ya. Tapi ya kita tahulah yang namanya satu kebohongan itu kan cepat atau lambat laun akan kebongkar sendirinya. Kalau memang kita minta maaf, tetapi dibarengi dengan live di seberang, dengan sesuatu olok-olokan, saya rasa juga nggak fair ya, nggak dewasa. Justru kita akan menunjukkan siapa kita dalam integritas kita, kualitas kita sendiri. Mungkin menurut kita itu baik, tapi jadi bahan olok-olokan saya sendiri memang mamak rempong cuman saya kadang sedih sekali kita sekarang ini yang dikatakan satu tubuh Kristus ini yang menurut versi-versi orang-orang tertentu yang secara rohania sekali kedengarannya kedengarannya tapi saya nggak ngerti bagaimana sebenarnya sesungguhnya ajaran Kristus yang mereka pahami sih gitu ya teladan Kristus itu bagaimana sih ketika Tuhan itu datang menjadi manusia disinilah yang sering sekali saya ingin membentengi teman-teman Kristen apapun itu baik yang Katolik ataupun Protestannya kalau kita tidak bisa bersatu bagaimana kita melawan orang-orang yang di luar daripada keyakinan kita karena apa kita sering sekali kita secara tidak langsung kita merasa kita jadi teradu domba dengan doktrin dengan pemikiran pemaham oke lah kalau kita denomnya atau denom ini yang enggak sesuai dengan kita ya sudahlah cukup menyimak belajar tidak mengerti bertanya mungkin secara itu lebih fair lebih dewasa di dalam keimanan sejujurnya saya sendiri pun bisa mengakui orang yang kita muslim pun saudara-saudari kita di sana banyak yang baik kok meskipun mereka tidak secara langsung gamblang mengetahui apa sih yang ada di ayat Al-Quran mereka tapi kenapa saya mengatakan itu? Saya lebih real mengatakan dengan kehidupan fakta saya lah. Saya sedikit berbagi pengalaman Bapak Ibu ya, bisa ya Pak Dame ya. Tapi saya singkat kok. Bisa, saya ya. itu, Iya saya itu dulu pernah bekerja di suatu instansi rumah sakit, katakan di Lampung, di Urip Sumo Urip Sumo Harjo nama rumah sakitnya. Saya ini seorang Kristen dan di situ memang diprioritaskan seharusnya yang bagi yang beragama Islam. Suatu ketika saya ikuti persyaratan itu, saya masuk ya, meskipun saya tidak Islam gitu, saya kan perprinsip saya mencari ilmu pengalaman untuk sebagai batu loncatan saya gitu. Nah, saya ikut tes, saya tidak mau ambil pusing, mau dia buat. Islam mau Kristen, bagi saya itu sama. Saya pelayanan, kalau saya di, mengikuti kata hati saya gitu. Seiring waktu, saya lulus, dan ketika interview, saya ditanya sama pihak yang untuk memberikan pertanyaan sama saya, mengatakan begini: e, "Saudari Ciput, bersediakah Anda untuk menggunakan hijab?" Awalnya sih kaget ya gitu ya, apakah ini keharusan gitu dalam hati saya bertanya, saya menjawab dalam hati, pemikiran saya juga ikut terkoneksi gitu ya. Jadi, tapi saya jujur saya diam seketika sedetik saya bilang Tuhan Yesus tunjukkan saya apa yang harus saya jawab gitu. Tapi saya sudah tahu arah bahasa itu, secara seketika juga saya langsung memberikan pertanyaan dulu sebelum saya menjawab. Apakah itu suatu kewajiban, Bu? Begitu. Oh iya, karena ini kan memang kita punya yayasan orang kita muslim. Tapi ini bukan jadi saudara ini harus di ini ibaratnya sebagai hanya bentuk uh, bukan kita karena harus membuat saudara jadi Islam. Mereka tidak bilang begitu, tidak. Tetapi ini hanya sebagai formalitas menghargai karena memang yayasan kita muslim. Memang saya perhatikan semua pakai hijab yang perempuan gitu baik dari yang CS-nya, dokternya, para medis semualah gitu ya, tenaga kesehatannya juga gitu. Dan ternyata bukan cuma saya, ada juga yang agama Hindu di situ gitu pakai hijab. Nah, jadi di sini saya ada rasa suatu kenyamanan gitu ya. Oh, ternyata mereka ini bisa berbaur NKRI gitu ya. Nah, di akhir-akhir kita tahu sekarang zaman ini semakin banyak itu yang kalifa apa segala macam. Tapi bukan itu inti yang dari persoalan ini. Yang saya ambil petik dari sini, marilah kita saling bersatu. Jangan kita lagi untuk saling mengolok-olok ataupun menyiku gitu ya. Mohon maaf jika saya salah, baik perkataan saya ini karena saya sangat cinta dengan kedamaian. Saya menunjukkan kasih yang sebenarnya bagaimana Memang benar seperti yang tadi Pak Sutawijaya atau Pak yang lain atau Bro Gia, kalau memang kita sudah minta maaf dengan ikhlas hati yang tulus, tidak perlu lagi untuk e, mengadakan suatu konfirmasi yang di luar channel. Ya, mari duduk bersama gitu loh. Ya, saya rasa mungkin bisa orang lain bisa menilai menyikapi semua ini. Ini suatu pembelajaran buat kita semua supaya apa? Supaya kita semakin bertumbuh di dalam beriman supaya kita semakin saling menguatkan ya. ketika teguran yang nyata yang keras itu yang sesungguhnya bukan dengan penuh tipu-tipu dengan kemunafikan ya terima kasih pada Mai oke terima kasih Ciput ya adik Ciput mau dijin ya, ya. mau dijin langsung keluar siap. ya dek, biar teman-teman bisa siap itu siap, siap, siap statementnya penuh soalnya oke makasih adik Ciput uh, oke okay. I love you too. Rekan-rekan semua memberkati. mohon maaf yang belum bisa masuk. Oke, oke dek, ya dek siap. Teman-teman mohon maaf ya, tadi belum bisa masuk karena full ini. Oke siap, siap, siap. Uh, silakan naik satu itu uh, tadi susah naik itu. Silakan centang hijau, saudaraku. Selamat malam, selamat pagi, apa selamat malam bisa naik. Shalom, berkah dalam. Centang hijau. Oke okay, centang hijau. Ya, Pak Dame, sorry uh, lagi perjalanan nih. Oke. Okay. Berarti nganu ya, stay dulu saya ya. Dirimu ya, ki mesti entang, naik ngobrol loh. Dirimu ngobrol <laughs> mesti bawa mobil loh, Ojo sembrono loh. Uh, ah, Kaco kamu tuh. Mene, enggak enggak apa -apa, lo. itu. Mana anu apa lo? Yo, kamu ndak apa-apa. <laughs> Hati-hati lah, Bro. Jangan sembrono gitu oh, lah, Bro. Membahayakan. Oke bro, berhenti dulu aja bro, berhenti dulu. Sebentar aku berhenti parkir ya. Ah gitu loh. Wah, udah berapa kali, udah berapa kali kamu gini. Jangan buat aku ketar ketir. Iya, sudah parkir, Terima makan. Oke, siap. E, jadi tidak menjamin mulut yang manis-manis itu belum tentu benar. Kadang, manis di bibir. <laughs> ah nyanyi, nyanyi, nyanyi ya. gini. Nyanyi ya. E, jadi bukan mencerminkan tidak selamanya orang yang mulut manis, pintar mm. ngomong itu belum tentu artinya seperti itu. Ada juga orang perawakan yang uh, Apa ya uh, Apa perawakan seperti Ngomel-ngomel juga Itu malah kadang-kadang Lebih bagus itu. Jadi itulah Jangan terpengaruh dengan casingnya Ya Nanti akan ketahuan juga Aku gini loh bro, bro. Aku tuh ya. kasihan sama dirimu Jujur aku tuh simpati empati langsung tindakan lo ya kamu bilang gini nah. di channelku nanti kamu banyak musuh lo bro dimusin orang-orang lo bro centang hijau mau jadi katolik sekarang nongkrong di channel katolik <laughs> dengan yeah. aja waktu ya, pak Bombom bom itu kan di channelnya aku berdebat kok tentang per persepuluhan aku tuh berdebat nggak mau tahu aku dibully apa beta sendiri takut nah dibully Bro enggak gitunya, ya. Bro. Nanti aku dicari dikira nyari jiwa-jiwa dari tempatmu loh, Bro. Aku nggak seperti itu loh, Bro. Dirimu diri yang datang loh, Bro. Sampai Wah, Katolik sampai... damai kasih sekarang cari jiwa-jiwa, centang jiwa sudah masuk di Katolik. Wawas kamu nanti ada kata-kata gitu tak gumpet kamu nanti. Ya, Oke, lanjut. Sampai sampai, eh, sampai juga menggoreng tentang aku tentang tentang perpuluhan itu. Mereka mengatakan Uh, apa ya, bahwa itu yang paling benar tidak seperti itu juga. Jadi, itu kan bisa tahu sendiri. Aku menentang terus, aku menentang lagi. Tentang MKC, saya juga menentang loh. Apanya yang di... Apanya yang apa jadi seolah-olah dia dijadikan pahlawan gitu, enggak juga ya? Ke, ke Kristennya tetap jalan gitu. Jadi, gitulah betul banyak yang sekarang cari duit melalui pengusaha-pengusaha disebut pengusaha rohani gitu. Menampilkan kamu lo ya. Yang ngomong kamu lo ya, bukan tim Katolik lo ya. Dirimu sih ngomong lo ya. Wah benar, Tapi itu sudah takut lah. Terus pengusaha-pengusaha rohani sekarang berdatangan malah tambah banyak. Jadi hanya cari duit saja itu. Ya itu saya, saya, saya tentang semua, nggak begitu. Ya. Jadi apa ya? Maksudnya gini ya. Ada orang suka kan kalau berdebat berdebat itu yang mereka mereka senang jika ada orang uh, berperang ya. Berperang mereka yang penonton senang. Tapi tidak seperti itu ajaran Kristen ya. Hmm. Jadi ada juga tadi saya dengar itu ya. Uh, Pak seputar iman juga ya tidak begitu sebenarnya. Tadi aku minta dinaikkan tapi nggak dinaikkan kan enggak apa-apa sih. Jadi hmm. kita Soalnya jangan sudah mau sudah mau closing statement, Bro. Sudah mau closing <laughs> statement. Oh gitu. Iya. Uh, uh, jadi kita jangan lupa juga asal asal kita juga dari mana, ya. Jangan lupa sejarah juga kali ya gitu. Hmm. Jadi tadi kan si jadi, seputar Iman kan secara tidak langsung sudah menyatakan kalau dia menyatakan kalau Katolik nyembah Bunda Maria sudah dijelaskan sedetail mungkin dari Om Gia dari Pak Ivan. Tadi nah, klarifikasi langsung kan ada orang yang Katolik ini saya mau tanya sebenarnya apakah benar gitu? Nah kalau orang Katolik menjawab seperti itu tidak ya tidak berarti bukan. Jangan memaksakan pemahaman anda tidak hmm. boleh disamakan juga seperti itu ya kalau hmm. kalau biarlah berbeda nggak masalah berbeda kan memang harus berbeda beda ya kalau kalau tidak berbeda bukan bukan apa ya sebenarnya maksudnya begini biarlah perbedaan itu urusan mereka urusan apa urusan urusan mereka tetaplah di kamar anda Jangan Anda masuk kamar orang lain terus mengobrak-abrik isi kamar itu. Kan tidak seperti hmm. itu juga. Yawis. Ya Nyales, kalau kembali ke topik aja. Ke topik okay, aja. Okay. Ke topik ya. Oke. Okay. Kenapa ini? Tentang, Topiknya Ya. ya. Dan nyimak toh tadi toh? Dan nyimak toh ketua gerombolan toh. Nah, ya silakan, gas. Ini gara-gara gerombolan -gara ini. Digas dan bilang dirimu sekarang bilang di sini. Jangan ada framing. Damai kasih channel bersama tim tidak mencari jiwa-jiwa. Sampaikan kok aku nyari jiwa-jiwa. Jiwamu tak tarik di sini. Wah, nek bahasamu nanti aku dibuki ma ini ma. Silakan disampaikan dulu statementmu. Dulu. Silakan. Iya memang, memang jiwa saya padahal bisa tarik kan nggak bisa. Hmm. Ya kan. <tuh> Yoi. Belum tentu juga bisa tarik saya berga bergabung dengan Pak Damai Kasih. Belum tentu juga uh, bisa menarik iman dan jiwa saya kan tidak. Yoi. Nah, tentu, eh, topiknya saya juga kurang paham sih tentang topik apa sih ini. Tari yang pertama tuh saya lebih tertarik gitu. <tuh> topiknya dia minta maaf di Damai Kasih channel kemarin sambil nangis sudah clear, sudah clear harusnya. Tapi dia malah goreng lagi di channel -nya. temennya, ya teman saya juga, ya temanmu juga, gitu loh. Ma Ngata pak kalau kita. Kenapa sih dia minta maaf begitu? Apa salahnya dia? Saya juga kan, saya sering masuk di ruang muslim kan, saya lebih senang menghantam mereka ya daripada begitu. Nah, saya nggak suka ngantem sana sini, bro. So, enggak mengantam muslim, Pak Jentang, enggak mengantam protestan. Pak Centang. Iya. Uh, gini. Hmm. Itu kan, kan yang kemarin yang ini lagi rame itu soal saya kasih yang petisi tentang Pak MKC terus untuk apa tentang suratin kepada uskup-uskup Katolik itu loh. Jadi itu, nah saya itu yang Bully sama di sini yang katolik Katolik itu, betul nggak ya Pak ya? Ya, ya. Maksudnya Pak, nggak mau... peliru-peliru ya. Kita bukan membully ya Pak Anton, kita meluruskan kita bully, Pak Anton. kesalahan si Mas Anton. penerjemah, gitu saja. Oh, si penerjemah. penerjemah. Ah. Tetapi dengan berbesar hati, sang jenderal datang, kami salut. Beliau hmm. pemimpin, hmm. oke. Okay. Tetapi permintaan maafnya bukan berarti uh, harus saling menyalahkan hal ini, hal itu tidak ya. Karena kembali lagi, kawan-kawan ini berpikir bahwa kalau diolah secara profesional tidak begini. Kalau dikerjakan dengan rasa disiplin yang tinggi, kembali lagi disiplin itu memang pengajaran ya, mentalitas kita. Itu akan berbuah yang baik juga. Hasilnya apa? Pak Ikin sudah memberikan uh, Muatan konten yang baik Tentang uh, itu semua Tetapi runyam gara-gara Penerjemah Sang penerjemah Lalu diklarifikasi Oke sudah ya Kemudian Pak, Pak Ikim itu minta maaf Sudah ya katanya uh, Sudah berdamai nah, Lalu ada lagi video berikutnya Sehingga Pak Damai tadi menjawab Benarkah Pak Damai itu pengecut Gunakan damai, pada Damai itu anjing-anjing yang dimaksud tadi. Nah, sehingga sekarang perlu disajikan secara subjektif maupun objektif. Biarlah pendengar melihat ketiga video tadi, semua seperti apa gitu loh. Panton, mungkin kalau untuk menceritakan betul, ya. ini lagi, nah, kita akan terlalu betul. panjang. Kita komentari, coba menurut Panton, bagaimana sebagai bapak buah Anda di sana, di, di kelompok gerombolan itu. Uh, seperti apa sih Pak Anton rasa di sana? Apakah hmm, Pak Anton punya enggak. suara? Apakah Pak Anton bisa menyampaikan interpretasi gerejanya? Kan tidak seperti terasi lalu dikerubutin sama lalat kan? Akhirnya apa? Justru hmm. apa yang benar menurut kita hilang dengan dengan keinginan mereka sendiri-sendiri betul enggak Ya. Yeah. Yeah nah kemarin kan uh, beliau ada kirim lagi lewat YouTube uh, dan aku masih apa sih namanya anggota di situ tapi saya malas komen waktu itu jadi terus uh, selama ada acara ikut masuk nah itu saya nggak uh, tayang karena apa nggak ikut masuk karena anu apa Uh, kan acaranya, kalau nggak salah, pagi atau siang hari atau sore hari, jadi ya saya tidur. Ya, sudah. Nah, saya ini nah, termasuk di Pademai Kasih Channel juga, nggak Saya ini cuma takut dibully sama yang Katolik-Katolik Indonesia sih, jadi ya, ya saya ya, Oke, okay. okay, jadi memang begini ya, Pak Damai. Uh, kita harus akui, lah, kepada netizen seluruhnya bahwa kita mantan di sana, ya, ketidaknyamanan yang kita rasakan. Kita tahu sendiri, ya, seperti apa beliau, orang-orang dalam, kita tahu sendiri, ya, seperti apa bungkus persatuan dengan kulit bau busuk, ya, seperti itu tadi. Kita bilang, ketika interpretasi kita tawarkan dari kita, itu seolah tiada bagi mereka, hanya mereka yang benar. Nah itulah bentuk-bentuk yeah. yang menurut mereka persatuan. Jadi menurut saya persatuan seperti itu bohong. Ya, saya beritahu katolik-katolik yang ada tersebar di internet. Percuma anda mengikuti asosiasi kalau anda mempunyai organisasi yang jauh lebih valid, jauh lebih punya badan hukum, tidak abal-abal. Yeah. Ya, kemudian seperti apa pengolahannya? Tanya, tanya Pak RT. Ya, kalau umpamanya disana bendera, bendera saya sudah naik. Hmm. sudah naik saya pada naik saya menahan diri menahan diri ya hmm. tapi saya kira di sini ada seorang pakar hukum yang saya berikan clue-clue seperti itu tadi jauh lebih memahami ya ketika kita lihat bahwa advokasi kemarin yang datang itu pun sebetulnya bentuk dari kegagalan sistem kegagalan organisasi yeah. hmm. ya sebagai orang hukum tahu bahwa dia pulang dengan terkain-kaing memalukan itu. Pak Bobson tadi sudah hmm. menyampaikannya. Ya. Nah itu, jadi kalau menganggap remeh orang lain akan berakibat mempermalukan diri sendiri itu saya kira betul ya. Kita hanya tinggal menunggu waktu Dan tentu yes. sebagai seorang yang mempunyai kelebihan ya, berkat dari Tuhan, diberikan kuasa, diberikan rahmat yang lebih, katakanlah hmm. sebagai evangelis, pendeta dan sebagainya, harusnya mulutnya dijaga ya. Harus sama antara mulut hati dengan perilaku Kitab sucinya kita itu Kejujuran yang pertama Bukan kebohongan Siapa yang meng, meng, mengagungkan kebohongan Apapun namanya Menutupi tersakitikah dan lain sebagainya Anda sudah memilih iblis sebagai bapamu Makanya kita maju menolak menjadi anak buah iblis <tuh> <tuh> itu. Jadi kalau dikatakan ini itu ini itu Aduh, kita bukan anak kecil, Bapak. Kita nggak perlu adu-adu ayat. Nanti ujung-ujungnya, saya doakan kalian semua. Selalu diberkati. Tapi mulutmu itu loh, nggak pernah dijaga. Kalau kita saya tegas, ya iya, tidak-tidak. Itu ajaran. Apa yang dipertahankan? Nilai moralnya, iya. Ajarannya, iya. Bahkan Kualitas. saya tidak. tidak. Ya, bahkan kalaupun ada pihak-pihak katolik yang mau bergabung kepada pihak-pihak seperti itu sebetulnya perlu berpikir ya karena banyak hal yang saya ketahui tidak akan bisa matching keadaan ini. Saya baru mengakukan hmm. satu hal dan Pak Bobson sebagai saudara saya sebagai saksi bahwa pernyataan saya mereka yang berada di pihak Lutheran dari pihak Protestan tidak seperti mereka tidak. Jadi itu pun posisi yang buat kita serba salah ya kalau kita bilang Protestan semua menyerang kita ya. Tapi seperti yang seperti tadi contoh seputar iman ya dia contohkan dirinya seorang perdebat ulung begitu kan ketika ditanya perihal orang kudus itu seperti apa iman ke kekatolikan atau kristennya seperti apa dipertanyakan korelasinya apa dengan iman pertanyaan Bang Gia tadi jelas hancur lebur dan itu tidak akan pernah sama di sana sementara tadi saya bilang kalau ada perkumpulan kita berikan tafsir kita itu mereka tiadakan masa bodoh kamu yang benar ini katanya karena itu makanya mukjizat datang dari langit ya ndak begitu dong. Nah itu kurang lebih yang saya ingin sampaikan Santon iya. ya. Kemudian uh, untuk menyikapi tadi mungkin akan ke arah sana lagi kita bicara. Hmm. Sudah, kita tidak bukan itu. Itu sudah kita selesaikan. Namun ada sekarang permasalahan ya. Bagaimana seorang pemimpin umat yang mulutnya seperti itu? mulutnya ya. saja sudah seperti itu apalagi perilakunya ya kita perlu pertanyakan kembali lah imanmu itu di mana gitu loh Oke. silakan Oke. Uh, sebelum ke semuanya uh, Pak Jagoan tolong putarkan saya minta tolong Pak Jagoan putarkan uh, Jukinsu ditahan dulu sam sambil disiapkan Pak Jagoan saya akan menyampaikan ke De Anton De Anton dirimu gentle kamu satria akan minta maaf untuk umat katolik sedunia kamu tidak perlu takut dibully wong kamu sudah menyampaikan kamu lebih ke satria daripada ketua gerombolan itu puji Tuhan kamu sudah keluar dari link itu keluarlah enggak ada faedah enggak ada manfaatnya dia meng mengatakan tolong, tanyakan, tanyakan tolong tanyakan hmm. pantun lagi formalnya bagaimana kini Pale, Pak Erik, Pak Le, hmm. ya. Tana... saya, saya menyela sebentar apa formal apa, ya waktu pak tim sama ya dari asli ngasih live pagi itu atau siang atau sore nah, nah kan biasanya ada suruh kasih komen nah ke, eh, saya nggak nanggapin karena takut eh, diguli lagi jadi nggak di apalagi Hi. di grup yang ikim itu ada Katolik juga ada dari uh, Kristen jadi ya saya terima aja da dan nggak nanggapi ya cuek aja gitu jadi saya nggak 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 ini nggak apa nggak ikut masuk live lagi jadi saya beberapa hari itu eh, apa beberapa hari ini jarang masuk lagi Uh, itu cuma ya, ya cuma ya apa eh uh, cuma nggak ya, ngomong soal agama tapi ya dia ya, yang apa, yang cuma dengerin aja, jadi nggak nggak ikut-ikut komen itu uh, ya, semuanya ya ya. Bapak, bapak. Tenang, tenang, ya, tenang ya, dulu mas Anton, <laughs> mas Endro, apa ya. namanya? Anton nonton nonton sebentar ya tak putar ke videonya dulu ya. Si Anton si Anton tenang sih, si di Anton tenang sih si di Anton. Oke sebentar, Gak usah grogi ketemu sama saya mas Anton biasa. Oh, aja. kafilah berlalu <laughs> kafilah itu tidak menggonggong pak, hanya anjing yang <laughs> menggonggong pak. Dalam, eh, dalam sisi kemanusiaan kita tidak bisa bersaudara dalam iman tetapi bersaudara dalam kemanusiaan itu saya dukung Pak loh jangankan dengan eh, saudara seiman itu juga susah loh untuk bersatu ya bersatu itu kan tidak harus jadi sama Pak tetapi Bapak bisa bergaul karib aman Pak luar biasa dan bergaul dengan orang-orang demikian apa kalau orang nanti orang kami ya. lanjutkan lagi resident. apakah nanti nantinya umrohnya bagaimana gitu pak? Lanjut, pak? lanjut pak, lanjut. Lanjut, apa? Anjing menggonggong, kafilah <laughs> berlalu. Kafilah itu tidak menggonggong pak, hanya anjing yang <laughs> menggonggong pak. Saya sangat salut, kagum sama bapak, ya, luar ajaib. Uh, bergaul itu kan bukan berarti seiman. Agree to disagree dalam hal ini bagus dalam eh, dalam sisi kemanusiaan kita tidak bisa bersaudara pak, dalam iman tetapi bersaudara MP, dalam pak kemanusiaan Jamin, tolong, sudah, itu saya sudah, dukung sudah, pak saya tahu loh jangankan dengan uh, saudara seiman RP. itu RP. juga susah loh oke oke gimana oke. di Anton memang uh, kalau yang pak itu saya kenal orangnya eh, apa dari live streaming juga sering saya ikuti terus Pak Budiman Aritonang saya tahu eh, orang tentara saya kemarin akan tuh lihat juga saya sering lihat terus eh, kalau yang lainnya Pak BC atau siapa itu se saya sering saya udah tahu itu eh ikut ya, ada Pokoknya aja video, deh poinnya aja dek, mohon maaf ya dek, saya tekankan, poinnya aja yang mau disampaikan di Anton apa? Silakan dek, yang poinnya aja yang mau disampaikan apa? Karena kita mau membahas lebih detail dek, silakan dek. Ya apa yang uh... mau disampaikan apa? Poinnya? Nah, maaf, ya. Aku takut, takutin, di... nanti di apa ya itu? udah berarti itu kan, itu kan itu tidak itu ada roh kemerdekaan ya, ya. kan tidak gini 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 saya lihat ini Mas Anton mentalnya belum terkumpul nih saya yakin mungkin ya mungkin besok atau siang mentalnya udah dikumpulin tapi kayaknya malam ini belum terkumpul dulu nih mentalnya gitu dikumpulin dulu Mas Mas, Mas Anton ya besok disampaikan hmm. poin-poinnya begitu karena kalau sama seperti saya Mas Anton. Kalau saya sebenarnya mereka mau bully saya, mau begini saya, bodoh amat buat saya itu. <tuh> itu loh. Hmm. Kayak tadi pernyataan si itu yang nangis-nangis itu kan. Jadi di situ kayak gitulah Om, Om DKC ya, Om Kasih. Kalau ya. orang merasa dia itu sudah menjadi pimpinan gitu loh. Dia ngomong harusnya eh, Mas Erik begini-gini. Ini bukan masalah pribadi seseorang enggak ini masalah tentang uskup-uskup itu bukan hanya pribadi seseorang ini masalah orang banyak yang kita luruskan gitu loh jadi jangan eh, menganggap Pak Bobson Pak, Bobson. Uh -uh. Pak uh, begini so soalnya itu saya sudah bayar di uh, live streamnya juga udah bayar? <laughs> udah. Maksudnya bayar apa Saweria, ya. Oke, okay lanjut. Kan, anu, apa? Eh, uh, udah ikut anggota saya, tapi tapi saya nggak mau nanggapi, Nanti, takut dibully sama yang Kristen lain. Jadi, saya memang udah uh, di anggota grup asli sama ikinya tapi saya nggak mau komen yang soal itu. Takut nanti diserang sama uh, mereka. Apaan di Anton? Di uh, Anton. Aku jujur ya dengan, gitu. dengan, uh, dengan ceritamu sebentar, adik eh, sebentar, kan-rekan Tolonglah jangan bilang aku takut, aku takut. Hilangkan kata-kata takut, kasih dirimu sendiri. Kasih dirimu sendiri, takutlah kepada Tuhan. Tidak usah takut sama manusia kamu. Terus kamu membayar berkaitan itu uh, tarian-tarian sawer-sawer itu. Uh, kepentingan keperluanmu apa dan kamu bayarnya berapa di situ itu aja nggak usah berdele-dele aku takut pak damai nggak perlu nggak perlu makanya tadi sudah ditegaskan oleh pembina kita Katolik itu tidak ada cari perpuluhan tidak ada tulis rekening-rekening di channel saya maupun channel Gia maupun channel Korpus Kristi tidak ada bahkan cari channel-channel Katolik lainnya apologi Katolik lainnya nggak ada kita nggak mencari uang no. Dan gitu dan tidak mencari jiwa. Kita mewartakan lu mau masuk ya silakan enggak ya terserah lu. Itu aja. Intinya ya. di Anton enggak perlu takut-takut lah. Enggak usah takut-takut. Aku saya Itu aja. Ya, silakan Dek. Silakan. <laughs> silakan, silakan. silakan. jadi Mas Anton nanti mungkin Pia Japri ya, mungkin karena live begini mungkin nggak terbuka. Kadang memang ada karakter seseorang itu uh, sulit mengungkapkan kebuah kebenaran ketika ada sesuatu yang uh, dia rasa dia tertekan dengan situasi itu mungkin dengan situasi santai nanti mungkin Mas Anton bisa komunikasi lah kita ngobrol-ngobrol gitu pada intinya eh, sama kayak saya saya dari awal katakan saya ini HKBP gitu tapi sampai saya tahu di grup mereka itu itu si Bobson itu protestan apa sih gitu udah nggak usah nggak usah mengukur aku tuh protestan seperti apa kita ngukur kita ini dari perbuatan kita aja lah gitu dari sikap kita pertanggungjawaban iman kita seperti apa gitu karena saya lihat tadi itu bahasa saya juga baru mudeng itu tadi setelah diputar lagi itu dia kan mengeneralisasi sampai bahasa 99% channel katolik yang lain lah kok bisa mengeneralisasi 90% emang dia ada buat voting itu ya gitu loh saya aja baru tahu itu soal itu yang... nah jadi, uh -huh, jadi saya jadi baru itu tahu loh yang, left, yang... Ya, Pak Ikim itu saya nggak tahu soal itu nah itu itu artinya kita kan di sini melihat gitu saya melihat ada sesuatu yang sangat keliru saya di sini jujur membaca ikim itu ini akan saya pertanyakan ke PGI itu dia bawa bawa iman Kristen Indonesia menjawab gitu loh dia bawa bawa Kristen Indonesia loh menyandang Kristen Indonesia itu nggak gampang gitu loh kalau dibilang, ya saya lebih pilih Epo Rusaka BP yang duduk untuk membawakan Kristen Indonesia lah lebih layaknya. Jemaat AKBP lebih banyak kok Protestan. Ngapain IKIM? Gitu loh, ngapain itu? nggak bisa kalau bawa-bawa Kristen Indonesia, Anda itu bicara itu seolah-olah mewakili sekian juta umat Kristen di Indonesia. Itu bahasa yang akan tercap atau terbaca atau yang masuk ke pikiran orang gitu loh nggak bisa suka-suka anda tapi kalau tadinya itu dibuat iman Kristen menjawab terserah gitu loh atau iman gua menjawab terserah gitu loh mau tapi itu saya bingung baca ini legitimasinya dari mana ya iman Kristen Indonesia menjawab itu dari mana gitu kok sembrono banget sih kok sembarangan semudah itu ya Me melegitimasikan dirinya saya itu perwakilan iman Kristen Indonesia waduh hebat banget Terus nanti kalau ada apa-apa dia salah yang dicap jelek orang Kristen Indonesia. Uh, kalau bisa kayak gitu besok saya bikin lagi nih iman Kristen Indonesia memanggil. Gitu loh. Kan nggak semudah itu. Lantas mengeneralisasi gitu loh. Gentle lah, gitu loh, gentle. Gitu. Enggak enggak mesti enggak usah ngukur-ngukur. Saya juga tahu kok di, di, di pembicaraan seperti kata Ibu Sisi lihat surat tadi. Siap-siap dibully gitu. Enggak enggak masalah buat saya. Udah biasa, jangankan dianggap anjing. Saya dianggap dajal aja udah sering di Indonesia ini. Ngapain saya harus khawatir lantas saya enggak berani menyuarakan yang benar ketika saya dibully. Oh enggak, saya punya satu prinsip. Mungkin sejuta orang atau sebanyak-banyaknya orang bisa mudah menghancurkan nama baik kita. Tapi enggak satupun orang bisa menghancurkan niat baik dan semangat kita. Itu enggak akan ada bisa menghancurkannya. Karena itu tertanam di diri kita. Kalau kita punya niat baik, punya perilaku baik, orang ngomong apapun bodoh amat. Gitu loh. Tapi ini kan kita udah melihat sisi jelek, sisi buruk karakternya itu apa gitu loh. Kok ngomongnya kayak gitu gitu. Saya kenal kok, saya tahu. Saya tahu beberapa orang itu, Pak Haritonang itu itu yang ketemu dengan Ustadz Miftah yang eh, ke, yang dari Medan itu. Saya tahu yang ngobrol yang ribut di channelnya sebelah juga itu diributin begitu loh. Jadi nggak usah lah pakai-pakai bahasa begitu uh, justru bahasa-bahasa seolah-olah kita mau mempersatu enggak itu lihat di channel saya saya bagikan ilmu hukum itu mungkin orang harus bayar berapa bisa dapat konsultasi hukum seperti itu tapi saya nggak pernah itu tuh, kirim reken, apa uh, donasi ke nomor rekening sih kan enggak jadi nggak usah lah kita kan bisa melihat dan penonton itu bisa tahu kok bisa tahu melihat ini mana yang benar-benar dan Uh, Om, damai kasih saya lihat ini bagian daripada barisan yang sudah disiapkan. Bagaimana masalah MKC ini dibalas dengan yang seperti saya katakan kemarin? Jadi, yeah. balas-balasan yeah. gitu loh. Mm -hmm. Ada ini, saya udah saya rasakan gitu loh. Saya kalau bicara MKC, apa sih? Ayo duduk bareng, undang aku lah. Kita bicara objektif ya, terhadap perbuatan yang dilakukan Pak MKC dengan dibandingkan atau dijerat dengan pasal yang penistaan agamanya dan undang-undang eta -undang nya itu coba ayo gitu betul berebut panggung ini orang-orang yang hmm. semua mau seolah-olah wah ini apa gini aduh pak nggak usah pak, pak ya sebentar sebentar uh. mas sebentar mas saya lanjutkan dulu nggak usah jauh-jauh lah gitu saya sudah waan dengan anak pak mkc langsung mas febri saya sudah waan kok saya sudah ngobrol gitu tapi nggak 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 begitu-gitu kali lah nggak usah lah mengatas memakan, mem apa seolah-olah dia itu perwakilan iman Kristen apa enggak lah nanti itu saya pertanyain beneran ini akan saya pertanyakan ini ini kok semakin banyak orang yang dengan mudahnya membawa-bawa nama Kristen Indonesia gitu loh PGI aja nggak berani semudah itu ngomong nggak berani <tuh> gitu loh kemudian kalau mereka bangga dapat dukungan dari aktivis HAM luar negeri justru saya sedih melihat mereka di negara ini banyak aktivis HAM Kenapa mereka nggak dapat dukungan aktivis ham dari dalam negeri? Kok justru dari luar nah. negeri? Kenapa? Nah. Kenapa? Karena orang luar negeri nggak tahu kan? Anda mau kasih laporan apa aja dia terima bulat-bulat. Aktivis ham di dalam negeri Indonesia tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa. Apa perlu lebih dalam lagi saya bongkar, saya buka, gitu loh. Nggak usah lah kayak gitu. Jangan paksa gitu. Nggak usah. Saya banyak kenal. Saya kemarin narasumber di Transparansi Internasional di YouTube. Saksikan itu. Saya salah satu narasumber. Saya kenal dengan aktivis-aktivis HAM YLBHI Kontras. Saya tahu, dan saya sering diskusi dengan mereka. Apa yang saya ketahui hari ini tentang masalah MKC dan lain-lain ini, yaitu karena diskusi saya dengan orang-orang yang duduk sebagai aktivis HAM. Salah satu perwakilan Indonesia untuk UHTCR itu, Badan HAM PBB. Itu mah notar tampu bolon. Itu senior saya dari AKBP, Universitas AKBP Nomensen. Jadi gak usah cerita HAM lah. Di masalah Pak MKC. Kalau kayak gini caranya gitu loh. Kalau mau sungguh-sungguh caranya bukan begitu. Bukan dengan jualan-jualan dapat dukungan, dapat ini. Itu tidak akan berdampak dan efektif. Ingat omongan saya. Kalau mau berdampak dan efektif, ayo sama-sama. Kita satukan suara. Gitu loh. Saya akan undang, saya akan WA, itu loh, Profesor Dr. Manotar Tampu Bolon, dia perwakilan yang duduk di UNHCR, selalu dalam seminar-seminar tentang uh, perlindungan HAM di PBB, beliau itu yang dikirim dari Indonesia, gitu loh. Sekarang ngajar di UKI, beliau itu tanya sama beliau, "Saya kenal, jadi nggak usah cerita lah, aktivis-aktivis." Aduh, ke kemarin itu, wah, oh, ini dibuat di media internasional, mendapat dukungan dari aduh kita ini mau hanya biar heboh-heboh Epuria doang atau betul-betul nolong Pak MKC? Gitu loh. Pak MKC tidak akan tertolong hanya dengan Epuria-Epuria seperti itu kawan. Enggak. Ayo kita lakukan tindakan-tindakan yang efektif dan berdampak. Gitu. Itu enggak berdampak sama sekali terhadap proses hukumnya Pak MKC. Enggak. Gitu loh. Sampai hari ini pun kita enggak tahu kan. Sudah sejauh mana proses hukumnya Pak MKC? gitu loh. Hanya dapat ini dukungan ini apa ini serang sana serang sini, ngomong sana ngomong sini. Semua punya kepentingan. Gitu loh. Enggak kasihan kita sama PMKC. Gitu loh. Jadi kawan-kawan yang ya kristuber-kristuber lain, ayolah. Kalau betul-betul niat kita membantu Pak MKC, kita harus jujur sama diri kita sendiri ya. Jujur. Jujur sama diri kita sendiri. Jangan ada kepentingan lain ketika mengangkat masalah Pak MKC ini, gitu loh. Mungkin itu dulu dari saya eh, Om Damai kasih. Iya, makasih, makasih. Sudah jelas ya di Anton, ya di Anton ini menanggapi apa dek? silakan dek, buka mute-nya, dek. Apa, apa Pak, Pak Suto dulu? dulu. Ini aja, saya ya, cuma Pak mempertegas Sumpah. saja, mempertegas. Ya, ya. Karena udah minta maaf kita tunggu kalau dia delete dan memberi pernyataan WA saya sudah delete. Kita tinggal verifikasi, validasi, kita delete. Dia di-delete berapa, kita delete berapa. Itu. Jadi saya hanya menegaskan itu dan mulai nanti setelah closing ini kita tidak boleh mengeluarkan kalimat dalam balasan apapun berbentuk apapun. Saya tidak memperbolehkan karena sudah minta nah, maaf Pak Soto, kita tinggal. punya WA-nya dia. ya kita tinggal nunggu reaksinya dia. Kalau dia delete kita delete. Kita tunggu satu sampai dua hari. Kalau kira-kira hari ini atau jam ini dia delete dan ngasih tahu melalui WA, kita verifikasi dulu dan kita validasi bener-bener di delete belum. Kalau memang sudah di delete kita delete. Kalau dia delete satu kita delete satu. Kalau dia delete dua. Ini juga kita delete dua-dua. Jadi agar kita menjadi clear, jangan sampai kita minta kita yang paling tinggi, kita paling yang kuasa, kita yang paling hebat, tidak boleh. Kalau ada perlakuan minta maaf dan maafnya diikuti dengan tindakan, kita hormati, dia delete kita delete. Itu, itu Pak damai ya. Terima kasih. Itu aja saya. Ingatin Oke. itu aja. Oke. Ya, terima kasih. Sopo. Di Antoni menyampaikan enggak? Kalau enggak saya taruh backset biar tim yang menyampaikan di sini semuanya. Eh, uh, Anton? Nyampe. Iya. Mau nyampe. Aduh. Gimana taruh deh? Aja, taruh tadi deh, entar aja okay, supaya ya? enak. Oke, nah. oke. Okay, iya. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ah, masak ke dirimu, Kang. Oke, naikkan teman bentar Om, itu bentar Om. Ada di live chat itu yang kenapa apa simbolon enggak masuk Katolik aja gitu. Terus nanti saya ketika ngomong Oh Islam itu rahmatan lil alamin. Ah terus ditanya kenapa nggak masuk Islam aja gitu ya? Nggak semudah gitu. Aduh, bukan maaf Pak, saya mewakili beliau-beliau itu. Saya kira mungkin prinsipnya kita mempunyai keputusan pribadi. Jadi tidak perlu seperti kadrun-kidrun itu memaksa maksakan. <laughs> Adalah, <laughs> kita hanya menyampaikan ajaran iman itu seperti apa, gitu aja. Tanpa justru gini ya, kawan-kawan di live chat. Saya justru gini, saya bangga seorang Protestan, seorang Lutheran bisa diterima di tengah-tengah Katolik. Jujur saya. Bangga. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Disitulah satu di dalam tubuh Kristus itu terasa, dan ya. itu wujudnya. Nah, itulah. Wujud. Satu di dalam tubuh Kristus itu merdeka merdeka Mereka. itu yang kita mau persatuan <laughs> itu tanpa harus betul-betul itu ada kebebasan bicara kebebasan menyampaikan kebebasan berorganisasi iya. Itu dan sebagainya lain salah satunya Bang Bobson ini kita undang selalu saya dalam ada dari Protestan, itu Lutheran gitu loh. Kalau bisa ada dari Betel, ada dari. Disitulah kekayaan kita, kawan. Disitu kita Kelihatan lebih kaya satu di dalam tubuh Kristus gitu loh. Dari berbagai denominasi gereja kita bisa satu gitu loh. Tanpa harus ada yang mencederai, yang merasa lebih cepat naik surga, yang merasa paling bisa mengampuni dosa manusia, sudahlah gitu loh. Enggak usah kayak gitulah. Bukan berarti ketika saya protes ngomong begini, wah saya jadi munafik begitu gitu. Enggak, saya sudah terlebih dahulu memperbaiki diri saya. Baru saya diterima di tengah-tengah teman-teman Katolik. Ingat itu. Kalau saya diri saya sendiri belum saya perbaiki, saya nggak akan bisa diterima di kelompok manapun. Itu itu hukumnya. Saya tidak akan bisa diterima di kelompok manapun kalau diri saya sendiri belum saya perbaiki. Karena saya sudah mampu mengoreksi, mengevaluasi diri saya, maka teman-teman di Katolik menerima saya. Luar biasa. Saya mau tunjukkan Protestan, Lutheran, HKBP itu beginilah kami. Beginilah cara kami hidup beriman. Beginilah cara kami menunjukkan iman Kristen kami di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu Om Damai kasih. Jangan ditunjuk ya saya jadi ketua Ikim yang enggak usah, saya enggak enggak belum sanggup jadi ketua Ikim. Oke, oke, oke. Oke. Om Kia dulu ya, aku pengen dengarkan <tuh> suaranya Nanti itu. soalnya saya dikirain dulu. saya kampanye Om, nanti dikirain wah ini <tuh> kayaknya mau mencalonkan ketua IKIM ini ah, itu saya, ada jangan, <tuh> saya nggak punya niat untuk itu, enggak Saya jadi advokat aja udah kewalahan, udah kadang nggak punya waktu untuk istri Apalagi <tuh> saya dijadikan ketua iman Kristen se-Indonesia, waduh Iman Kristen sekabupaten Bengkali saja saya nggak sanggup gitu loh. Jangan, jangan. Ini hanya semangat saya sebagai seorang Kristen. Saya meluruskan, okay. gitu sebelum ada tanggapan yang miring-miring, gitu loh, Om. Iya, siap, makasih, Inden. Okay. Lonsor, saya mendengarkan suara saudaraku dari Indonesia Timur yang menggelegak. Silakan, Bro Ivan, monggo. Silakan, Bro Ivan, silakan. Eh, uh, lanjut, Mas, lanjut, Mas, lanjut. Oke, okay. cuman Om Gia, silakan hey, Om Gia. Bro, Bro Erik, Bro Erik, itu tadi serius, itu, iya. Ada, ada, ada itu tadi si bro Anton tuh serius ya ada sawirannya Iya makanya dia menyampaikan itu berarti ya serius tuh oh ya. Diketik nanti aja diajak, diajak dia ya dia, 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 ngobrol santai aja itu. Ya, kayaknya mas Anton masih hmm. sedikit terguncang. Okay, okay. Ya. Terguncang. Okay, Terjadi. Tapi nah, ya. Ya. <laughs> 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 jangan <laughs> jangan <laughs> jangan bang, bang ya, jangan <laughs> yang hubungi mas Antonnya jangan jangan nanti makin terguncang mas Antonnya jangan bangga jangan. Oh bang bo. <Glalas> nah, nanti saya bisa, bisa ini bisa orasi. Orangnya kan gitu. Bang ya. nanti saya berorasi. <Glalas> Jangan, beda bang. Mas Anton ini orangnya lembut bang, orangnya itu ya. loh. Memang oh, karakter okay. Katolik <Glalas> banget. Ya, ya. Kita ini ya, ya, karakternya eh, ya, 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 orang gunung ya, ya, ya. gitu. Siap Om, eh, siap, bentar, siap, bentar. siap. Senalah, Om, siap, siap, siap bang. Mantap. Oke, saya hari malam hari ini dalam sejarah. Saya, saya banyak mengeluarkan kata-kata bijak. Maka dari itu, izinkanlah saya mengucapkan kata-kata bijak yang satu ini. Ya. Cinta ya. selalu memberi ruang maaf yang luas bagi segala kesalahan. Asal ada keinginan untuk memperbaikinya. Sebaliknya, cinta tidak ada di dalam segala sesuatu jika tidak ingin memperbaikinya, bahkan berpura-pura, nah, terkait dengan yang dilakukan oleh saudaraku yang luar biasa itu, saya mau mengatakan seperti ini: lisan saja tidak cukup untuk memberi maaf, perlu hati juga untuk memaafkan, sehingga tulus adanya. Jadi, selama ini yang memohon maaf dengan nangis-nangis dengan air mata yang entah air mata dari mana, entar entah air mata buaya atau air mata siapa gitu ya. Anda itu tidak tulus memohon maaf. Anda itu hanya berbicara mencari simpati. Padahal kamu kan saudaraku dalam Kristus. Aku sangat sedih. Kat 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 kat. Itu namanya itu namanya bersandiwara, mencari perhatian orang. Jadi, berhentilah dari sifat itu, saudaraku. Anda, ya, Anda katanya posisinya bagus di sana atau apalah Anda di sana, tapi mohon maaf, ini perbuatan tindakan etikat baik Anda. Setelah Anda mohon maaf di live ini, itu tidak benar membawa nama Tuhan mohon maaf tapi di luar sana tidak memaafkan itu artinya anda munafik ya munafik seandainya anda memohon maaf dengan tulus tadi saya sudah memberikan kata-kata bijak dari seorang filsuf sekarang saya tambahkan kalau kurang ya minta maaf tidak selalu berarti kita salah itu bisa berarti kita menghargai persahabatan. Lah Anda sudah merasa bersalah, sudah mohon maaf, tetapi tidak memaafkan diri sendiri. Sehingga apa? Di channel lain Anda meluap-luap seperti makma rempong dan menyebutkan ya santapan yang ada di lapo. Kalau Anda ingin makan yang ada di lapo, Ya silakan datang di lapo Ada daging anjing Terima kasih pada Mike Jangan lupa untuk aku Bang Gea oh, Siap Bang Bobson kalau ke daerah sekitar Jakarta Beritahu aja kita jumpa Siap <laughs> Ketemunya nanti di bar es krim ya Karena aku mau lapor nandar Wah siap Siap siap, siap. <laughs> Iya, ini ya, mudahan saya kaya tidak kaya sibuk, ini. ya Bang. Ya, kalau hari-hari biasa, siap-siap ya. Oke, siap, ya, okay. ini saatnya menjadi katakes, katakes, saatnya jadi pemeran aktor, pemeran aktor, saatnya menjadi harimau kelaparan, harimau hari kelaparan, Duh mengerikan. D eh, Anton nanti ada pertanyaan dari saudaraku, Bro Ivan, ya dijawab aja, kalau yang bertanya iya, bro Ivan enak. kan di Anton, bisa enak, monggo iya. bro Ivan, silahkan bro Ivan silahkan bro uh, ya yeah. uh, bro Anton yeah. itu tadi kan sempat jingung, sempat singgung tentang sawiran itu uh, mekanismenya atau seperti apa itu sawiran-sawiran itu uh, bayarannya pakai anu apa, di aplikasi gojek GoPay? Wow, itu yang yang dibayar itu apanya ya? Eh uh, untuk itu apa streamingnya nah, streaming? Eh uh, maksudnya dibebankan ke Mas Anton atau semacam yuran streaming gitu? Uh, kalau mau jadi anggota di grup mana ikim itu harus yaitu bayar apa kita like uh, subscribe terus uh, centang apa lonceng mm -hmm. terus baru bayar itu ini mm itu -hmm. mm -hmm. di situ itu ya. bisa tahu bisa tahu nominalnya atau gimana, atau gimana? Uh, bisa di kan ada apa uh, Q QR codenya itu loh, batang QR code kodenya itu loh, batang kode di di QR nya di mana? YouTube? Itu satu kali pembayaran atau berkala? Eh uh, satu kali sih, uh, kalau it, it, memang dikasih ada ya sembilan ribu ada yang berapa sepuluh apa dua belasan gitu gitu Pak Ivan uh -uh. Hmm, sekali sekali bayar saja tuh? Iya sekali bayar. per minggu per bulan? Oh, nggak tahu saya. selama Cuma, jadi, selama uh, jadi selama sebagai anggota. sebagai juga. anggota aja, aja sebagai hmm. anggota tapi nggak tahu kalau per bulan atau itu nggak tahu saya gitu. nah terus dari dari situ ada fasilitas apa yang diperoleh? ya itu aja ada apa streaming uh, berita berita oh, itu yang sih. itu aja mm -mm. berita berita itu, itu aja yang mm -mm. cuman nah, sekarang ya. Mas apa ya sekarang peronton sudah di kick atau gimana? Uh, masih cuma tapi tapi nggak kalau ada disuruh komen nggak ikut lagi soalnya uh, Atah, saya jarang karena dia kasihnya kadang-kadang pagi hari eh, saya jam satu apa jam dua terus mm -hmm. atau jam tujuh terus eh, atau siang hari atau sore hari atau malam tapi tapi takut kalau eh kemarin pas yang waktu yang di sini yang pada main kasih channel kasih yang mengen yang menanggapi Eh, apa, tentang uskup nah itu ya langsung saya stop lagi terus takut nanti nah tapi nggak bisa di saya keluar takut apa nggak bisa keluar karena saya eh, udah anggota di situ terus tapi ya udahlah ya, ya, kalau ada berita-berita itu ya saya cuekin aja cuma ya lihat aja hmm. gitu terus abis itu kalau ada tayangan itu apa misalnya yang lain-lain terus satu kayak itu lagi dikeluarin ya saya cuma nonton aja nggak nggak ikut-ikut komen atau ikut masuk live streaming itu itu Pak Ivan. Yeah, yeah, padahal Bro Ivan, Bro Ivan. Ya. Ya. Padahal Anton yeah. kan nggak punya channel YouTube dibebani untuk yeah, yeah. biaya itu ya mesake ya kasihan loh itu parah silakan bro monggo bro silakan silakan iya artinya kan eh, yang seperti itu memungut itu pasti kan ada ada dasarnya ya hmm. nah itu dasarnya itu apa kira-kira sampai bisa mengut-mungut gitu hmm. silakan di Anton dijawab de uh kakak sebagai itu untuk jadi anggota aja sih cuma hmm. nah jadi ibaratnya yur, yuran anggota gitu ceritanya mungkin nah itu terus uh, di, saya suruh komen apa subscribe yang anggota lain juga gitu loh ini di channel-channel yurunya anggota hmm. mata lain nah ketika tadi di terima terima tadi terima di subscribe juga ya nah itu terus uh, nah ketika tadi Pak Adam kasih channel ada ada beberapa sih yang tadi yang diliatin nah kok saya kenal orang-orang ini karena saya sering ikut komen ikut di eh apa masuk ikut komen di masuk itu sama ya, ya. itu terus sama ya, ya sering dapat sama mereka kadang-kadang kalau soal ini jadi ya ya pernah tapi ya habis itu ya e, itu mungkin Pak Suto tahu kok soal itu aku sering ada masuk di itu kok di channel sebelah mungkin tahu kok Pak Suto yang saksinya Jadi kalau subscribe channel lain bayar juga ya? Enggak, saya masuk enggak pernah bayar atau? <laughs> tidak pernah bayar kadang kadang lupa lupa nyekrep kadang lupa subscribe tapi kalau like iya like iya saya masuk kemana-mana aku di Hendro sama susu itu malah ditunggu terus itu sudah jam 11 sudah selesai dia saya orangnya memang tidak tahu saya kalau ada bayar-bayaran gitu tidak tahu saya Ya kalau ada yang masang oh, iya. rekening gitu, kalau pas ada duit ya ngirim, kalau ndak punya duit ya ndak, gitu aja. Hmm. Kalau Bro Anton Jadi, tadi kan bro, kan, bro Anton tadi kan eh, judulnya kan iuran anggota, kan gitu. Jadi, ya wajar ya, kalau anggota itu. diminta iuran, atau mungkin langganan, hmm. kan ada langganannya kan? Iya, iya uh, uh, langganan Pak Toto. Hmm, hmm. Jadi langganan itu ada yang 9.000, ada yang 19.000. 19.000. Ribu, 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 19 ada yang paling, paling kecil itu, Pak. Itu hmm? untuk satu untuk per bulan 19.000. Hmm, 19 kalau nggak salah tuh. 19. Ya, terus ya, terus ada 100 berapa ya? 180 atau ya, 90 ya, ya. gitu. A -a, terus hmm. 300, terus 500 gitu. Ya betul itu. Ya, saya paling yang sembilan ribu apa sembilan belas ribu itu sih waktu itu. Nah tapi nah ketika sama ketika Pak Damai kasih kasih ya soal framing itu, nah saya langsung nggak berani masuk lagi. Tapi terus ya apa dari grup ikimnya aspringnya langsung ada di YouTube di uh, masuk framing di... apa dek di Anton? Hah? Aku ngasih framing apa? Ngasih framing apa? Oh enggak yang itu loh yang framing yang Kering. yang yang ya yang apa? Dari Prancis itu oh, Monsignor itu loh? Iya, um, nah itu nah kan itu saya takut mau kasih komen lagi nanti di sarang nama yang katolik di situ, ada juga yang di komen-komen. Nah, nah, jadi makanya saya enggak berani komen, terus habis itu saya beberapa hari ini diem aja. Nah, ketika itu, nah, tadi makanya saya, eh, makanya tadi pas ada pada mereka, saya membahas soal si Pak Ikim lagi, nah ini yang takut, takut ini ada apa lagi, nah, pas tadi kasih video yang di mana, YouTube-nya Pak Jukinsuna Akhirnya akhir kok itu ya sampai aku saya tak lo kok yang kayak gitu loh. makanya padahal saya kenal orang-orang ini tuh gitu Pak sama Pak Ivan hmm. Hmm. <tuh> Ya ya, ya, ya. Uh, saya tidak framing. Jelas judul saya kan waktu itu kan Ikim framing framing berkaitan teguran uskup uskup jelas itu judul saya saya tidak memframing di Anton saya dengan framing judul saya dengan tim itu uskup oh, nyatanya dia kata minta maaf sudah saya tuh udah males ya bahas ini sebetulnya kalau ndak kemarin ndak dikirimi oleh adikku Mak Rempong Ciput itu tak lihat itu wah terima kasih aku ada adikku Ciput masih perhatian sama teman-teman tim ini terdibantu sama Mbak Suto ini, coba dilihat ini makanya kita sudah tidak melakukan apa-apa tapi sana sendiri yang keblocotan bingung karena sendiri oke di Anton eh, mohon maaf di Anton saya taruh di backset tapi saya terima kasih banyak untuk untuknya nanti kita ngobrol lagi ya kita untuk teman-teman tim dulu biar naik ya. oke terima kasih di Anton oke oke. Ya. oke makasih ya Bro Oke, saya naikkan saudaraku Om Lucifer. Sudah selesai Om, doanya Om. Sudah selesai, silakan Om. Mungkin Dek Bobson mau menambahi Dek. Silakan Dek. Boleh Mas, tapi itu harus ikut jadi member dulu baru saya mau nambahin. <laughs> ini ini MLM ini ya. Ini kayaknya MLM rohani nih kayaknya nih. Rohana. Aduh. Aku makanya, tapi Mas, nanti bener. Nanti, nanti saya amatin bener ini. Saya mau coba, semakin penasaran sih itu. Penasaran. Karena saya itu penasarannya gini. Kayak kalau contoh kan channelnya Bapak Pendeta Esra Suru. Dia bawa kan namanya sendiri gitu kan. Pak, terus Pak Saipuddin Ibrahim. Dia bawa nama sendiri gitu. Ini tiba-tiba muncul atas nama... Iman Kristen Indonesia, wah ini sedap nih. Saya coba mau telisik dulu ini. Apa mereka ini sudah mendaftarkan secara resmi? Kemudian kewenangan mereka membawa-bawa nama Iman Kristen Indonesia di dalam channel YouTube-nya itu legitimasinya apa, gitu loh? Ini hanya ya wajar dong. Saya penasaran. Saya kan seorang Kristen, gitu loh. Kalau ada yang keberatan, ya silakan keberatan. Tapi saya akan tetap uh, coba ini telisik lagi. Uh, semoga nanti hasilnya ya bisa nanti saya sampaikan ke para pendengar juga, para pemirsa gitu. Tujuannya bukan hanya bukan untuk membunuh ya enggak. Seandainya kata saya katakan tadi contoh nih kayak damai kasih channel. Saya enggak merasa saya dibawa-bawa di damai kasih channel itu loh. Enggak merasa karena enggak ada Indonesianya, enggak ada Kristennya gitu loh. Tapi kalau dibilang damai kasih Kristen Indonesia, wow saya kejar juga nih channel. Bawa-bawa Kristen Indonesia gampang amat ya gitu. Semoga Tapi iya... habis ini Habis ini De tak minta Iupati loh. 10 juta loh. Karena sering ikut di sini loh. memberi 10 juta loh. Di tim kita loh. Pokoknya masuk 10 juta. Loh. Harus loh. Besok ini mengundurkan Harus. diri Harus. dari tim ini. Pon, ini. Sterling <tuk> lagi jutanya itu. Waduh. Ya, Ponserling. <tuk> 10 saya, juta Sterling. Euro juga enggak masalah. Euro juga boleh. Saya 1 juta Sterling. Mbak Suto satu juta pon sterling masing-masing satu juta pon bayar tunai lo ya, tidak boleh lewat Penel. gopel lo ya, ya. harus clear itu. Itu terus itu ada di live ya? Marcel Davino John penasaran lah kamu BSS official kamu itu nggak tahu apa apa tapi sok pintar lah kan dari awal saya bilang tadi saya nggak tahu makanya dicari tahu lah kalau saya udah tahu ngapain saya cari tahu kan kurang kerjaan namanya makanya nanti saya cari tahu dulu hasilnya nanti saya akan sampaikan ke publik gitu loh nanti hadir ya bang Marcel Lepino John itu jangan lupa bang subscribe channel saya itu BSS official gitu hmm. kan lumayan nambah satu subscribernya gitu bila perlu semua itu ikim bolehlah subscribe gitu biar nanti hasilnya hasil penulusan saya itu bisa sama-sama kita saksikan gitu ya saya karena nggak bayar nggak enggak, saya, saya belum bayar saya belum <laughs> monetisasi itu channel saya mas channel saya eh, om <laughs> itu gitu jadi ya kalau <tuk> itu nggak tahu bertanya jangan kasih statement lah ya orang dari tadi dibilang saya mau cari tahu kok malah ngeyel gitu <tuk> kamu sudah punya yt tapi nggak tahu join kan kacau Lah, yang ngomongin join siapa gitu sabar sabar, sabar tenang sabar. tenang tenang semua teman-temanku di ikim tenang nanti hasilnya saya akan paparkan di paparkan. YouTube juga gitu nggak apa-apa nanti oke, kita undang Oke, menang, oke, oke. Gitu. oke saya orang jiwanya sudah spread. diambil Pak spread. jiwanya Pak Bobon sudah diambil sama Pak Erik kok waduh <laughs> nah ini kok jiwa saya yang udah diambil malah suruh bayar 10 juta ponster ini itu Pak ini ya. <laughs> nah karena diambil itu harus diperas <laughs> kalau belum subscribe. terambil itu masih masih merdeka. Suruh subscribe kalian, Suruh subscribe lebih. Iya. <tik> <tik> ini ini kita guyon lo ya. Cakannya loh nanti dikira bener. Enggak lah ini guyon kok. Itu kayak join iya. itu fasilitas YouTube makanya kamu itu on kali BBS. Lah kalau saya on kok banyak yang denger live saya ada-ada aja itu ngawur itu. Ngawur itu itu kayak ngomongin gunung itu kecil gunung itu gede bro, gede, bro. kalau saya on hmm. masa itu sampai seribuan itu live saya ditayang hmm. ngomong yang benar hmm. ah kan? biar biar sedep gitu loh nggak <tuk> usah ngomongnya dari tadi bercanda aja ini <tuk> Marcel <Dapino> John ini <tuk> hmm. ngomong ngomong serius gitu biar kita juga nanggepinnya serius ini dari tadi bercanda waite hmm. <tuk> oke gitu. siap kasih uh, deh hmm. om Lucifer om sudah Om sudah om masih doa gitu. Karena tadi Jin. Om Gia silakan Om Kia Silakan Om Kia Bentar, bentar Om. Itu Lucifer doa doa kemana Om? Doa minta nganu satu juta pound sterling mungkin. Nggak, soalnya Lucifer <laughs> Saya, saya bingung kalau Lucifer doanya kemana gitu loh. Nah, jangan 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 gagal fokus Lucifer itu pujian. Suatu pujian <kelosan> banyak teman-teman. Izinkan saya berbicara silakan silakan silakan. Begini, saya keluar kata-kata bijak saya lagi. Saya ini lama-lama bisa jadi orang bijak. kurang tahu juga ya. Ya, kata-katanya begini pada Mike. Iya. Minta maaf tidak selalu berarti. Eh, tadi saya sudah baca ya. Waduh, salah salah, salah. Minta maaf saja. Ah, ini beda ini pada Mike. Salah salah. Hmm. Minta maaf saja takkan memperbaiki apapun. Minta maaf takkan mengobati hatiku yang luka. Takkan pernah. Obatnya adalah tindakan, ya. Obatnya adalah tindakan. Hmm. Apa yang sudah dibuat itu tidak mengobati apapun. Justru semakin melukai. Mereka ngomong kasih, 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 tapi mereka sendiri yang melakukannya. Ketika kita balas dengan meluruskan, mereka bertanya pada kita. Mana kasihmu? Mana kasihmu? No, ada di Hongkong. No, no. Kasih. Anda berkata tidak benar, diluruskan. Anda menganggap kami tidak mengajarkan kasih. Lah, terus Anda itu membiarkan kebohongan itu ajaran kasih menurut Anda. Maka saya katakan tadi, minta maaf tidak selalu ber berarti kita salah. Atau bahkan tadi saya mengatakan minta maaf saja takkan memperbaiki memperbaiki apapun tanpa tindakan lah di mulut saja itu di bibir saja itu sama dengan tindakan anak yang masih kanak-kanak Seperti... ya, iya masih kanak-kanak belum dewasa malu kan? malu ya gak perlu minta maaf sebenarnya kalau kemarin itu membuat dia mempermalukan diri. Yang perlu adalah lakukan tindakan untuk menghindari supaya itu tidak diperbincangkan. Kan dia sudah tahu misalnya nih, kita lagi live membahas tentang mereka. Langsung dia foto video, dia potong video itu. Selesai masalah. Ini malah memperpanjang. Ya. Nah, karena tindakan mereka seperti kanak-kanak itu, maka omongan mereka sendiri itu lebih tepat untuk diri mereka sendiri. Ya, maaf kalau kami melukai hatimu, kami cuma memberi pengertian saja kepadamu, anak kecil. Mohon maaf ya, semoga di kemudian hari Anda menjadi anak-anak yang dewasa yang puji Tuhan haleluya menjadi orang yang dewasa dalam berkata-kata dan kemudian ketika memohon maaf kepada orang itu jangan hanya di bibir, jangan hanya air mata buaya, jangan hanya ya cuap-cuap aja. Itu artinya namanya tidak dewasa. Ya, semoga di kemudian hari ya. Saya ini seperti mengajarkan anak kecil, di kemudian hari Anda dewasa memohon maaf itu hmm. ya tulus dong jangan banyak sandiwara, karena saya pun bisa menjadi pemain sinetron ah, mohon maaf, ah, mohon maaf sekali saudaraku, dalam kristus, aku kan sudah mengenal kamu sebagai abangku adikku itu namanya bohong, pret pret, pret selesai bang uh, pada prek pret lah, pret. ya Baik, itulah tadi kata sambutan dari Bapak Ketua RW 11 RT 05. Untuk selanjutnya silakan Om Damai kasih. Oke, rekan-rekan semua, kita sudah selesai. Oke, nanti kalau sing statement, jangan lupa besok eh, temanya lebih mengerikan. Tetapi di degias official ya di DG official bukan di Damai Kasih Channel. Damai Kasih Channel wis kelenger. Sehari ini dua live streaming sudah sekarang gantian DG official. Besok jangan lupa di DG official lebih mantap. Lihat aja. Kita selalu memberikan konten edukasi ekstrim. Kebenaran sakit pahit. Ingin sembuh? Minumlah obat. Obat rasanya pahit. Silakan, Bro Ivan. Monggo, Bro Ivan. Tafsiran, <tosok> iya, <tosok> ya. ya. uh, jadikan ini sebagai pelajaran yang bisa semakin uh, mendewasakan kita dan juga uh, membuat kita uh, tumbuh berkembang uh, sesuai dengan uh, apa yang kita imani, uh, mengikuti uh, panutan kita. Tuhan Yesus Kristus. Itu aja bro, terima kasih. Amin, terima kasih saudaraku, Bro Ivan. Om Lucifer, closing om. Belum bisa ya. Pak Suto, silakan Pak Suto. Silakan Pak Suto, mute-nya Pak. Pak Suto terpental. Adikku yang tampan Bobson silakan. Baik, terima kasih. Sebelum closing statement, iya iya, saya udah tahu. Masa saya gelarnya seabrek-abrek gitu di belakang, masa YouTube aja nggak ngerti. Ah, makanya dari tadi jangan bercanda itu siapa ini saudara kita Marcel Davino John. Gak usah diajarin no oh, YouTube orang tiap hari megang YouTube kok nggak ngerti. Ayah, ayah, ada ada aja. Baik closing statement dari saya Om Damai Kasih Channel. Yeah, uh, ini jadi pelajaran penting gitu. Ini jadi yang penting. Hmm. Kalau belum mampu ya menunjukkan kedewasaan, ya cobalah kita tahu dengan kemampuan kita masing-masing begitu. Jangan justru membuat gaduh, kemudian diri kita itu cerminnya adalah orang lain. Ketika orang lain mengoreksi apa yang salah dari diri kita, terima dan akui, minta maaf, sama-sama kita memperbaiki diri ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Uh, Om kasih channel. Mantap Adekku. Thank you. Bopo, silakan Bopo. Oke. Okay. Jadi saya ulangin lagi. Jadi yang ketiga kali. Setelah closing ini, kami harap teman-teman tim -teman sudah tidak perlu komen apa-apa. Kita tinggal nunggu aksi dari bro sebelah. Kalau memang dia sudah delete dan ngasih tahu entah secara telepon atau cara WA kita verifikasi dan validasi kalau memang sudah clear tidak ada saat itu juga kita delete itu aja dari saya mohon maaf kalau ada kekeliruan saya mungkin tutur kata yang kurang halus atau mungkin terlalu halus tapi nusuk nah itu kekurangan kami saya mengakui itu mohon maaf terima kasih berkat dalam Terima kasih Bapakku pengawas tim, rekan-rekan dan saudari-saudara saya. Kita tim sudah kelar untuk menanggapi ketua gerombolan di channelnya saudaraku dan juga di, di anggotanya beliaunya. Kita sudah clear untuk menjelaskan. Saya juga sudah WhatsApp dia supaya datang tapi tidak mau, melainkan saya diblokir. Ya tidak apa-apa. Semuanya ada maksudnya. Sekali lagi, tetaplah pada jalan yang kasih, menebarkan kasih kebenaran. Wa'abili taufiq wa'lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom berkah dalam om. Santi Santi om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu Rahayu. Salam damai sejahtera semuanya. I love you. I love you. Rayum merdeka. I love you.